南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。<noise> بسم الله الرحمن الرحيم وإلى

قال الملا الذين كفروا من قرشه ولكنني رسول من رب العالمين أو <applause> عجبتُ 他们这个，我写了那个，我写了那个，啊，啊 <noise> 啊，两千多米。

呃，可能可能会缺乏一些，这几个考点，也是啊，可能还有其他相关的呃，考点，也少，也少，可能在毕业，毕业，毕业之前，也。 Yang keseluruhan, keadaannya yang saya cek ada yang bersedia mengikuti pelajaran secara offline, yang Pak ada yang online, lalu kalau di

mengalami ke tidak ya, sesuai dengan jamannya sehingga ya, di sini ada fakultas psikologi yang pertama memiliki visi mengembangkan Islam terapan terapan mati harus merespon bagaimana cara menerapkan

ya punya cita-cita untuk secara jelas jadi kita bisa bersama mahasiswa sudah masuk atau masuk ini atau lainnya ini mulai bersama sama dan dan yang berdaya, Makan,

Baik, terima masuk kepada Bapak Ya. Sambutan yang selanjutnya ialah dari Bapak Ikan, yang Bapak Nanda Masuk. Pada beliau, Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق <applause> الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله لا بعده

dan juga Bapak Wakil Dekan buah, wow. serta Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Musiudian yang Kudus yang akan berhormati Bapak Wah Panitia yang pakai serta timnya yang akan semua bapak dan ibu seperti yang Kudus dan juga dalam trending dan wabil khusus kepada para peserta workshop konten kreator para saudara saudari yang dirahmati Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita bahagia Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukur mana dan semangat kali ini kita masih berikan oleh Allah nikmat sehat lahir dan batin sehingga kita bisa bertemu dalam acara ini ada yang offline, ada yang online dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa mendapatkan barokah dan manfaat pada kegiatan nanti malam ini. Selanjutnya saya sampaikan kita sambung pada Baginda Nabi Agung Sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah semoga sending more not Mudah-mudahan semuanya atas izin Allah insya insyaallah semuanya akan mereka bersyafaat di umur dia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan bisa masuk di dalam lingkungan Allah yang dari di dalam surga yang kita hanggis. Dan saya atau kami selaku di atas Semudian yang kudus, merasa bangga karena pelan-pelan berstatusnya. si semua sosiete pengunjung kita harus punya dalam tanda agar kita mampu menjadi baik dan tidak sekedar mimpi tetapi mampu bersayang. Oleh karena itu ada beberapa karakter yang harus kita tuangkan di dalam. Era tersebut, diantaranya adalah pertama, kita memiliki kemampuan untuk berbisnis. Kalau tanda bisnis, tentu tidak hanya berpikir usaha yang sudah kita lihat secara kasat mata, tapi jalan perdana ini bisa kasat mata dan secara offline, tapi juga bisa dilakukan dengan kasat mata secara online. Oleh karena itu, kita di dalam era ini, betul-betul kita harus kreatif, memanfaatkan semua uang dan waktu dan kemampuan kita untuk mengakses. Hal yang kedua adalah kreativitas dan keunikan yang harus kita miliki. Tepat pada workshop ini mengambil tema konten and Act suatu yang harus dipercaya. Karena untuk bisa bersaing dan unggul di maka kita harus kreatif dan juga memiliki suatu yang unik. Yang terkadang orang lain belum pikir kita sudah berpikir dalam ide-ide yang kita dan itu terkadang sesuatu yang lebih dan bisa saja sesuatu yang akan diingat oleh masyarakat banyak. Bahkan kita sadar banyak sekali orang-orang kreatif yang muncul saat ini pada generasi milenial dan zillennial. Dan sudah terlihat yang kaya harus dibangun dalam bentuk kekayaan secara linier. Tapi kadang tidak linier. Yang muda tahu-tahu sudah bisa mencapai hal yang luar biasa daripada yang yang tua yang dirintis dengan cara linier harus eh, kerja dengan step by step. Tapi terkadang yang muda dengan kreativitas yang tinggi itu mampu melebihi dari yang yang sudah berusia tadi. Artinya apa? Kreativitas dan keunikan ini harus kita miliki. Lalu selanjutnya adalah memahami dunia digital. Dunia digital itu harus kita kuasai, harus kita masuki dan harus kita pahami sehingga kita mampu memanfaatkan dunia digital itu untuk kepentingan-kepentingan yang sangat baik. Di antaranya tadi sudah diungkapkan oleh ketua panitia Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemampuan agama yang kita miliki, kita publiskan di dalam dunia digital, sehingga ruang dan waktu itu bisa diakses oleh semua orang. Tidak terbatas pada bangsa ini, tapi bisa bangsa dunia yang lain. Dan ini memberikan suatu harapan bahwa ketika kita berpikir tidak sekedar dinikmati oleh kalangan kita sendiri tapi bisa dunia lain yang mau mengakses itu bisa terjadi. Dan kita bisa melihat banyak sekali pemikiran-pemikiran yang yang cerdas, yang kreatif dan akhirnya diminati oleh bangsa lain dan dihargai dengan nilai yang sangat tinggi. Itu yang banyak bahkan dari pemuda-pemuda Indonesia ini. Dan selanjutnya adalah kita jangan takut untuk selalu mengikuti jaring sosial. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam jaring-jaring sosial ini untuk kepentingan apa yang kita inginkan. Apakah bisnis, apakah kita berkaitan dengan kemampuan untuk publikasi dan semuanya ini saya rasa jaring sosial sangat membantu. Bahkan ketika kita berpikir uh, out of in the box, ini ternyata juga sangat terbatas. Kita bahkan bisa berpikir dari luar itu. Jadi tidak dalam in the box tetapi out of in the box. Dari dalam ini kita bisa berpikir keluar dari box yang ada. Bahkan kita bisa berusaha tanpa harus memiliki usaha yang bisa kita lihat sebagaimana usaha konvensional. Kita memiliki toko misalnya toko tentu memiliki modal yang sebesar. Tapi sekarang dengan adanya dunia online, kita bisa memiliki suatu toko-toko online yang itu bisa diakses tidak hanya sekedar di lingkungan kita, bisa saja di luar lingkungan kita, bahkan di dunia ini. Artinya semua peluang itu memberikan ruang dan waktu untuk semuanya bisa kita maksimalkan dalam rangka berusaha dan berwirausaha. Oleh karena itu, tepat sekali dengan workshop kali ini, mudah-mudahan workshop kali ini betul-betul diikuti dengan sebaik mungkin oleh para peserta yang ada, baik offline maupun online. Dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Kami selaku pengelola Fakultas Usuluddin yang kudus yang mana di dalamnya ada program studi, yang pertama adalah program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, lalu yang kedua adalah program studi ilmu hadis, lalu yang ketiga adalah program studi aqidah dan filsafat Islam, dan yang keempat adalah program studi tasawuf dan psikoterapi. Dan semuanya dikemas dalam kemasan kurikulum yang sangat adaptif, inovatif terhadap perkembangan zaman. Bahkan semuanya di prodi itu kita berikan kurikulum yang nanti bisa dikembangkan di antaranya semuanya adalah kewirausahaan. Dan insyaallah kewirausahaan ini bisa kita betul-betul maksimalkan sebagai bentuk pendampingan, bahkan mungkin tidak sekedar pendampingan, bahkan itu bisa menjadi suatu nilai tambah yang mungkinkan untuk menunjang kehidupan akademik dan atas nama mengelola Fakultas dan Kudus membuka acara terkait dengan workshop konten kreator dengan mengambil tema yaitu innovate our life with your creativity pada hari Rab Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 di Ain Kudus dengan bacaan suratul Fatihah wa ala niyatina maqosidana bisril Fatihah maun billahi insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah

Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Usuludin, Bapak Dr. Masrukin MPD. Masuki acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Afif MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa dzika sultanik. sulthanik. Subhanaka la nuhsi sanaan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah yang qadiyal hajat, ya ghafirul dzunubi wal khathiat, ya dafi as sayiat, ya kafiyal muhimat. Ikfina ma ahammana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma marzuqna hamda wa majda. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyikal karim wa bi hurmatil qur'anil azim. انت واسع علينا وعلى اولادنا واحبابنا واصحابنا وتلاميذنا ومن اوصونا بالدعاء اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في كل شيء لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وإياهم من آفات الدنيا عذاب الآخرة وبريتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yakni penutup. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah acara pelatihan workshop kreatif konten yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Abdul Fatah MSI. Kepada beliau saya persilahkan. Ya. apa-apa. Ini sudah dapat. Yeah? Dekan Fakultas Usulutin IAIN Kudus Bapak Dr. Haji Masruhin MPD yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Usulutin Ibu Sofa Usamawati SAG MSI yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Afif MPD yang saya hormati seluruh peserta teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa SMA, MA yang hadir baik secara daring maupun luring di aula lantai 4 Yain Kudus dan tak lupa yang saya hormati dan juga saya banggakan pembicara kita pada acara pagi hari ini yaitu Mas Mas satu Pak ini ya. <laughs> ini masih muda kita panggil Mas ya. Mas Haris Asfa El Hakim. Tepuk tangan untuk Mas Haris. Mas Haris ini Representasi dari kalangan milenial karena apa? Karena Mas Haris ini adalah seorang konten kreator, dia memiliki portofolio yang sangat luar biasa yang nanti akan saya bacakan. Saya sempat browsing-browsing tentang nama Mas Haris ini ya di Google, ternyata juga cukup banyak mengisi acara-acara yang terkait dengan. Uh, Desain grafis atau konten kreator, ya, Mas. Ya, luar biasa sekali. Jadi, kehadiran teman-teman semua ini insya Allah akan memberikan wawasan baru, ya, akan memberikan uh, horizon baru terkait dunia konten uh, kreatif. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita mulai uh, workshop pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan gambaran sekilas tentang CV dari Narsum kita pada pagi hari ini. Namanya adalah Haris Asfael Hakim, nah, lahir di Kudus 6 Juli 2000. Nah, masih sangat muda ya, Mas Haris ini lahir tahun 2000 berarti ini tahun 2002, berarti baru berapa tahun? Nah, baru 22 ini, nah, luar biasa. Kemudian pendidikan, ya pendidikannya dulu dari MINU Miftahul Ulum Kudus, MTS NU TBS Kudus, kemudian MANU TBS Kudus, dan sekarang sedang menempuh mas ya, sedang menempuh ya, masih menempuh ya, ya sedang menempuh ya, sedang menempuh kuliah di Uin Wali Songo Semarang seperti itu. ya Untuk pendidikan non-formalnya di Pondok Pesantren Darut Taklim Kudus dan PP al masturiyah Semarang. Kemudian ini juga meskipun masih muda, masih mahasiswa, ini Mas Haris sangat berpengalaman, setidaknya terlihat bahwa dia cukup melalang buana di dunia digital, yang pertama sebagai founder dan CEO ICE Media Group, kemudian juga sebagai pemimpin redaksi Lensa ICE, ya, Lensa ICE.com, kemudian juga pernah bekerja di. PT Yogyakarta Tugu Televisi atau Jogja TV. Ya, kemudian juga pernah di PT Energi Bangsa Salusindo dan PT Tugu Mandiri. Ya, ini sangat luar biasa. Ini kemudian juga cukup banyak ya pengalamannya terkait dengan desain, visiografi atau fotografi. Ini juga di Trans TV Community ya, juga pernah sekarang ya sekarang juga menjabat di media ya media DPC-nya PKB kemudian juga media center Iksap TBS dan pemimpin redaksi majalah Atulab At ya ini sangat luar biasa sekali eh atau overview dari narsum kita di antara skill-skill yang dikuasai oleh Mas Haris ini Mungkin kalau Mas Aris bisa ditampilkan juga Mas Ini, ya, Korel 2. ya waktu uh, yang tersedia ini lebih banyak pada aspek apa istilahnya pelatihan ya pelatihan oh ya ngomong-ngomong teman-teman sudah install tadi aplikasi premier ya premier ya sudah sudah download tadi di share ya sama Pak Rizza ada yang belum bisa download, nah, silakan di download dulu. Nanti kalau ada kendala teknis, teman-teman panitia bisa bantu ya. Karena nanti akan dijelaskan ya secara teknis oleh Mas Haris. Silahkan di download, bisa connect wifi di perpus ini. Ya, oke kawan-kawan yang saya hormati, sebelum saya mulai, izinkan saya membaca pantun ya. Lapangan mengembala keledai unta ke tengah gurun. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membaca pantun yang kedua. Terakhir, ini ada burung di atas dahan. Dahannya ada di pohon beringin. Selamat datang, wahai para hadirin. Terima kasih sudah hadir di Fakultas Usulutin. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Untuk menyingkat waktu, waktu, dan tempat saya persilahkan kepada Mas Haris Asfa El Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan untuk narsum kita. Semoga mas. Semoga. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa sholatu wassalamu asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Mudakir selaku rektor IAIN Kudus Bapak Dekan Fakultas Usuludin dan yang saya hormati segenap jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Usuludin IAIN Kudus. dan juga teman-teman sekalian peserta workshop konten kreator pada pagi hari ini ya yang saya banggakan pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya. Kita bisa berkumpul pada pagi ini pada kegiatan workshop konten kreator. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti dan juga keberkahan pada pagi hari ini. Ya, Sebelum kita mulai, ini saya tak ke depan ya. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar menjadi konten kreator ya, karena di era sekarang itu semuanya sudah serba ini video, sudah serba visual. Jadi kalau kita itu hanya pakai konten tulisan saja, kita hanya pakai apa namanya? konten di buku, di majalah dan seterusnya itu kan tidak bisa langsung uh, real time, gitu. Jadi kalau kita pakai konten ini kita nanti di ini apa namanya? di sosial media. Layarnya kedap-kedip ya. Ini kayaknya pertanda kita belum boleh mulai nih. Aman ya? Layarnya aman. Teman ya. Nah, jadi kita kembali lagi pada konten kreator ini. Nanti kita fokus pada membuat video, di mana di sini sekarang kan sudah banyak, ya teman-teman. Mungkin barangkali ada yang punya TikTok, kemudian aktif di Instagram, ada IG Reels, ada IG TV, dan seterusnya. Nah, ini. Ini sebentar ya, ini karena apa namanya pada screen-nya ada yang bermasalah. Oke, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Ini saya perkenalan sedikit. Saya Haris Asfa El Hakim, ya bisa dipanggil Haris atau Asfa dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini saya juga sebagai CEO As Media Group, di mana di sini perusahaan yang bergerak di bidang kreatif dan juga di bidang branding, baik itu marketing, iklan e dan seterusnya. Nah, selain itu saya juga sebagai konten kreator, tapi ini konten kreatornya banyak di perusahaan ya, di perusahaan baik itu, di perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan sekarang masih dan sedang berada di Jogja, yaitu di Jogja TV. Jadi itu Jogja TV adalah TV lokal ya di Jogja. Nah, kemudian selain itu saya juga sebagai konten kreator di berbagai media, baik itu media online, terus kemudian media organisasi, komunitas, dan seterusnya nah di sini juga ada kontak saya jadi ada kontak pribadi dan juga ada kontak dari Ice Media dan juga ada websitenya juga di www.icemediagroup.com barangkali teman-teman butuh informasi dan seterusnya ada di situ semua ya dan ini kita di sini akan apa namanya mulai dulu dari konten kreator itu apa sih gitu teman-teman di sini ada yang tahu nggak konten kreator itu apa coba angkat tangan ada yang tahu Nanti kalau ada yang tahu nanti apa namanya dapat ini dapat hadiah nanti dari panitia ya pak ya ini sudah, di, sudah disiapkan ini dari fakultas hadiahnya cukup besar loh. ada yang tahu konten kreator itu apa ini pesertanya banyak dari sekolah ya ini dari sekolah semua ya ini dari mana SMK Negeri dua Kudus ini Wahid Asim, kali ini dari Man ya, dulu banyak juga teman-teman, ini Ma'alimat ya, kemarin ketemu ya, habis dari Ma'alimat ya, hari Jumat kemarin. Nah kemudian konten uh, kreator, jadi di sini konten kreator adalah proses menciptakan konten. Uh, jadi teman-teman di sini ketika nanti membuat konten ya, baik itu berupa desain, terus kemudian berupa tulisan yang biasanya kayak uh, berita, artikel, opini, terus kemudian ada juga konten berupa video baik itu video dokumenter, video vlog. Jadi teman-teman di sini punya YouTube semua, punya YouTube semua, punya, tapi nggak pernah aktif. Iya. Kenapa nggak pernah aktif? Apa? Karena nggak tahu caranya bikin konten. Iya. Belum, belum tahu. Nah makanya ini nanti kita belajar di sini caranya bikin konten, gitu ya. Nah, di kemudian konten. Jadi dari konten yang teman-teman bikin ini nantinya itu diharapkan bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi sebuah ini ya, bisa membuat opini terus kemudian bisa juga membikin persepsi. Jadi teman-teman tahu influencer ya, influencer itu di di media sosialnya apapun yang dibicarakan, apapun yang disampaikan pasti followernya atau pengikutnya itu loyal banget. Jadi, mengikuti role modelnya itu, mengikuti yang diidolakan itu. Nah, maka dari itu, teman-teman di sini ini, nanti setelah dari kegiatan ini, kita menuju ke situ, gimana caranya kita menjadi influencer, gimana caranya kita menjadi youtuber dan seterusnya. Jadi, kontennya itu, intinya teman-teman di sini punya media sosial semua ya. Nah, sekarang itu, semua orang bisa menjadi medianya sendiri. Jadi, kalau dulu di era konvensional itu kan, kalau kita mau... Tayang di televisi, di koran, dan seterusnya itu kan hanya orang-orang tertentu. Tapi sekarang, tidak semua orang, baik itu anak muda, orang tua, dan seterusnya, bisa memiliki medianya sendiri. Gitu, nah, maka dari itu kita manfaatkan sekecil apapun followernya, ya, sekecil apapun perkembangannya. Kita harus bikin konten yang bisa bermanfaat untuk sekitar dan apalagi untuk audiens, ya, kalau followernya banyak. Nah, kemudian. Pada ini ini yang enggak connect ya enggak connect coba di Masih enggak bisa Nah Oh bisa, bisa. Kembali lagi. macet macet oh itu nanti kalau pas muncul biru Oke, jadi di sini dalam kita membuat konten, kenapa harus konten visual? Yang pertama, ini di screen ya, gimana meningkatkan minat baca bisa 80%. Jadi teman-teman ketika membaca di buku, membaca di majalah itu pasti tidak lama pasti akan ngantuk. Ya, benar ya. Ini biasanya teman-teman yang masih sekolah ini kalau mau UAS, mau UTS dan seterusnya pasti kalau belajar kayak kayak mager gitu, kayak enggak ada apa namanya? nggak ada semangat gitu. Karena apa? Karena di buku itu hanya berupa teks, tidak berupa visual. Kemudian visual itu 0,15 detik untuk memaknai. Ya. Jadi tadi seperti di buku itu kita harus membaca dari awal sampai selesai itu baru paham bahkan bisa diulang membacanya bisa dua kali tiga kali baru paham ya kan tapi berbeda kalau kita itu konten visual berupa infografis berupa desain apalagi video seperti film ya teman-teman yang sering menonton film itu secara sekilas secara menonton sekali langsung ngerti oh ini maksudnya kayak gini ya benar kan Nah, kemudian 90% informasi yang diterima otak adalah visual gitu. Nah, contohnya gini, misalnya nih teman-teman di jalan ya, di jalan di depan sini misalnya, itu ada rambu lalu lintas P dicoret atau dilarang parkir ya artinya. Nah, dibandingkan dengan tulisan dilarang parkir itu pasti lebih kebaca yang mana? Yang P saja kan? Itu visual nah maka dari itu kita pentingnya sekarang semuanya harus visual itu kayak gitu jadi tidak hanya mudah dipahami tapi juga mudah dicerna dan seterusnya begitu gitu ya jadi dari sini sudah tahu kemudian ini ada birunya lagi nih pak ya nah kemudian konten yang baik itu seperti apa Nah, jadi konten yang baik itu yang pertama harus estetik. Jadi teman-teman dalam membuat konten itu jangan yang penting asal jadi ya. Ingat ya, jangan yang penting asal jadi, tapi juga harus memperhatikan estetikannya, kemudian memperhatikan bagaimana konten ini komposisinya itu bisa baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, konten harus mudah dipahami. Jangan sampai kita itu menjadi konten kreator, membuat konten, kita distribusikan kepada publik itu susah dipahami, malah mempersulit audiens. Ya, jangan mempersulit audiens ya, karena audiens itu kan yang diinginkan, yang mudah, yang praktis, yang gimana caranya itu solusi gitu. Menjadi solusi gimana sih kontennya? Ini bisa menjadi permasalahan saya itu terjawab, gitu. Nah, yang diharapkan dari audiens itu seperti itu. Kemudian yang ketiga memenuhi prinsip visual. Jadi nanti ini akan saya sampaikan di belakang bagaimana cara editing video ya, editing gambar, penyuntingan, kemudian komposisinya seperti apa, angle-nya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Nah, next di sini teman-teman menjadi konten kreator yang berkualitas itu yang pertama harus memiliki ciri khas. Nah, ciri khas ini yang paling penting karena apa? Setiap teman-teman kan memiliki ini ya, personality masing-masing ya, memiliki karakter ya, masing-masing. Mungkin ada yang karakternya apa namanya, ada yang ceria, terus kemudian ada yang gokil, ada yang konyol ya, balangkali ya, yang suka seru-seruan gitu. Nah, ini harus mempunyai karakter yang dimana ini masuknya nanti di personal branding. Jadi teman-teman sebagai content creator, personal branding juga sangat mempengaruhi gitu. Karena dengan tanpa Personal branding pasti nanti naiknya akan susah berkembangnya akan susah gitu. Kemudian yang kedua ada konsisten di mana di sini konsisten teman-teman harus membuat konten terus menerus jangan hanya semangat di awal saja ya jangan sampai apa namanya wah ini bikin konten tapi nggak ada yang nge like nggak ada yang nge share nggak ada yang nonton ya barangkali ya nah jangan sampai putus asa gitu karena konten itu adalah kunci Apapun yang teman-teman bikin kalau tidak konsisten itu tidak akan berhasil gitu. Jadi teman-teman tadi yang sudah menjawab barangkali apa namanya subscribernya masih sedikit, followernya masih sedikit, itu harus terus, harus terus bikin konten setiap hari, setiap hari bikin konten, ya, gitu ya, harus bikin konten terus konsisten. Terus kemudian yang terakhir menentukan niche. Jadi di mana ini merupakan ini ya kategori apa yang akan dibidik. Misalnya nih, ini namanya siapa? Nisa, Ya, misalnya nih Nisa mau bikin konten apa namanya? Mau bikin konten tutorial memasak gitu misalnya ya. Terus ini namanya siapa? Nesa. Nah, hampir sama ya namanya ya. Ini kembar. Oh, tak kirain kembar hampir sama. Wajahnya juga hampir mirip ini. <laughs> nah, misalnya nih ini mau bikin konten tentang memasak. Terus kemudian yang ini juga mau bikin konten tentang apa? Tentang vlog misalnya, daily life gitu. Ya. Jadi harus ditentukan dulu kira-kira saya cocoknya di apa gitu. Jadi bikin konten itu tidak usah jauh-jauh. Yang di sekitar kita saja. Misalnya kita sebagai apa misalnya? Kita sebagai anak sekolah nih, anak sekolah biasanya kan eh, sering ikut organisasi, ya. Ik terus kemudian ada yang aktif di di mana misalnya di sekolah prestasi dan seterusnya itu juga bisa jadi konten jadi sebenarnya konten itu yang di sekitar kita saja itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu misalnya nih saya saya sebagai desainer grafis sebagai videografer fotografer terus kemudian sebagai editor video itu sebenarnya berawal dari hobi jadi bukan kita ini apa namanya jauh-jauh dari saya bukan jadi di sekitar saya ah saya sering ini nih sering edit video saya sering ngambil foto nih gitu ya udah ini kita tekuni kemudian ini jadikan niche jadikan target market saya itu orang-orang yang suka video orang-orang yang suka desain orang-orang yang suka foto begitu sampai sini paham ya nah jadi di sekitar kita saja kalau kita mau bikin konten nah kemudian selanjutnya ada segmentasi target market jadi teman-teman di sini ketika sudah menemukan kontennya apa, misalnya nih mau bikin konten vlog gitu ya, konten vlog ya contoh ya. Nah itu marketnya siapa? Misalnya nih marketnya anak-anak atau marketnya orang tua atau mungkin marketnya itu orang-orang travel. Artinya orang-orang yang suka traveling gitu, pasti kan butuh informasi ya. Baik itu informasi yang berupa wisata atau kemudian informasi kuliner dan seterusnya itu bisa. Jadi di YouTube sekarang kan banyak ya konten-konten kuliner gitu, terus kemudian konten apa namanya, wisata dan seterusnya. Nah, kemudian ada geografis. Kalau geografis, kalau di YouTube ini luas ya, jangkauannya ya baik itu yang di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi di YouTube itu, kalau di saya, di saya itu ada beberapa channel YouTube yang itu target marketnya beda-beda. Jadi saya memiliki channel YouTube itu yang memang konsernya itu di Indonesia, terus kemudian ada yang di luar negeri. Ada di Kanada atau di Amerika, jadi itu di YouTube nanti bisa disetting. Jadi, teman-teman, kalau yang sudah punya YouTube nanti bisa langsung dipraktekkan. Itu eh, kita mau target yang mana. Nah, kalau biasanya yang luar negeri, itu biasanya yang tentang pengetahuan, terus kemudian tentang ilmu-ilmu gitu ya. Jadi, tentang belajar, tutorial, terus kemudian sharing-sharing. Itu kalau target market luar negeri sangat bagus, sangat bagus, viewernya bagus, adsennya juga bagus gitu ya. Mau kan? punya penghasilan sendiri. Nah, ya kan nanti kalau sekolah bisa bayar sendiri, yang mahasiswa nanti bisa bayar UKT sendiri, ya kan? Tidak apa namanya, tidak usah bingung ini dari mana dapatnya gitu. Maka dari itu kita sudah saatnya menjadi aktor, ya. Kita harus menjadi aktor, bukan hanya penonton gitu. Kita itu jangan hanya mengkonsumsi saja, tapi harus eksekusi. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari perilaku di mana kalau perilaku ini biasanya lebih ke brandingnya. Jadi teman-teman nanti ketika mempunyai channel YouTube atau di Instagram ya itu harus nanti brandingnya arahkan kemana itu. Baik itu kalau influencer sharing-sharing ya, terus kemudian atau kalau kontennya desain berarti targetnya nanti orang-orang yang suka desain, yang konten kreator gitu, yang eh, biasanya apa ya mencari tutorial terkait dengan desain caranya gimana, terus tipsnya seperti apa gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, konten kreator itu harus kreatif. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman sudah tahu belum Red Ocean sama Blue Ocean? Tahu enggak? Enggak ya, tahu ya? Oke. Nah, jadi di sini teman-teman sebelum terjun ke dunia e, digital itu harus tahu dulu apa itu Red Ocean, apa itu Blue Ocean. Di mana di sini kalau e, yang merah ya Red yang apa? Yang merah itu ibarat apa ya? Lautan merah. Jadi Lautan Merah itu ibaratnya target marketnya, kemudian segmentasinya sudah banyak orang yang terjun di situ. Gitu. Kalau yang Blue itu Lautan Biru, artinya itu masih kosong, masih sedikit orang yang terjun di situ. Misalnya nih di era pandemi seperti ini, teman-teman pengen buka bisnis, tapi bisnisnya adalah bisnis masker misalnya, kan sudah banyak banget yang jual, ya di pinggir-pinggir jalan, di online shop ya, di marketplace dan seterusnya. Itu yang dinamakan red ocean. Jadi pemainnya sudah banyak. Ketika kita apa namanya? Ketika kita masuk ke situ, itu nanti persaingan semakin ketat, gitu. Baik itu secara konten, baik itu secara kualitas visual, ya, kualitas audio. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bisa berkembang cepat dan dengan alat seadanya, itu masuklah yang di lautan biru itu jadi marketnya masih sedikit misalnya nih kita mau bikin konten kuliner kalau vlog kuliner kita review misalnya nih ada apa namanya ada martabak gitu martabaknya gede misal satu wajan gitu nah itu kan kebanyakan orang bikin konten kayak gitu sudah sudah ada tapi kita, kita bikin konten yang berbeda dari itu konsepnya meskipun nice-nya sama di bidang kuliner gitu jadi konten kulinernya ini misalnya kita kemas seperti apa nih misal kemas seperti film misalnya kalau film terlalu berat ya apa ya dokumenter gitu atau mungkin sebuah perjalanan penjualnya misalnya ini kira-kira per hari bisa habis berapa porsi gitu terus kemudian nanti seterusnya kenapa martabaknya ini kok bisa berbeda dari yang lain nah sekarang kan orang-orang yang bikin konten kayak gitu itu jarang Kenapa jarang? Karena effort untuk bikin konten itu lebih besar gitu, nah maka dari itu intinya adalah bikin konsep yang berbeda dari yang lain, gitu, itu ya. Kemudian selanjutnya ini ada kategori konten, jadi kategori konten itu ada banyak banget. Nah yang secara kita temui di sekitar kita itu ada empat ini secara garis besarnya untuk menjadi konten kreator. Jadi konten kreator itu tidak hanya videographer, konten kreator tidak hanya desainer, tapi uh, jurnalis. Wartawan itu juga termasuk konten kreator, karena mereka membuat konten, mereka menciptakan konten. Ya, begitu ya. Jadi, di sini itu ada konten video, ada banyak ya edukasi, inspirasi, terus kemudian ada entertainment, terus kemudian ada sharing-sharing, terus kemudian ada yang tentang ilmu pengetahuan, biasanya. Ada tips tutorial gitu ya, tutorial ya, tutorial mendesain, terus tutorial bikin video, tutorial editing. Nah itu banyak banget. Nah kemudian selain itu ada juga. Nah, ya. nah kalau desain ini biasanya kalau kita mainnya itu di Instagram atau di website. Jadi seorang desainer yang sudah profesional ya, itu biasanya ada website tersendiri. Ada website tersendiri yang sesuai nama misalnya nih harisasfa.id misalnya gitu atau harisasfa.com gitu. Nanti itu semuanya isinya karya-karya, karya desain untuk menampilkan portofolio online ya. Jadi nanti ketika ada klien, kemudian ada orang yang ingin kolaborasi, bekerja sama, itu bisa. Terus kemudian ada tulisan, kalau tulisan ini jenisnya bebas ya, ada opini, ada artikel, terus kemudian ada juga eh apa namanya? berita. Jadi teman-teman yang di sekolah ini banyak yang ikut jurnalistik ya di sekolah ya. Ya, banyak ya. Ini biasanya anak-anak OSIS ini yang delegasi biasanya. Biasanya pada ikut. Nah, itu bisa bisa banget bikin berita untuk di madrasahnya, di sekolahnya dan seterusnya ya. Kemudian ada audio. Kalau audio ini biasanya maksudnya di podcast. Di podcast yang hanya audio saja ya. Biasanya kayak di Radio terus, kemudian ada di Spotify dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman dari ini ini juga harus ditentukan. Saya mau masuk di mana gitu, saya mau masuk di mana, kemudian jenis konten. Nah, kali ini jenis kontennya ini lebih banyak yang biasanya. Kalau saya ya, kalau saya itu banyak di edukasi, sharing-sharing, kemudian daily life di mana daily life ini biasanya saya di Instagram ya itu keseharian aktivitas baik itu aktivitas kerja maupun aktivitas harian yang bersifat sesuai brandingnya misalnya nih saya sebagai konten kreator jadi apapun yang saya tampilkan di media sosial itu juga harus berkaitan dengan konten kreator berkaitan dengan industri kreatif ya jadi kalau di sosmed teman-teman jangan lagi ini ya apa namanya yang galo-galo gitu ya biasanya ya bikin story yang apa namanya, yang apa bahasanya biasanya agak alay gitu, ya nah, jangan ya karena itu akan mempengaruhi kredibilitas teman-teman. Jadi misalnya nih saya mau kerjasama sama Nisa misalnya, saya melihat Instagramnya, saya melihat Googlenya di jejak digital ya, begitu ya Pak ya di jejak digital itu terekam semua. Jadi apapun yang teman-teman upload di media sosial itu akan terekam dan nggak bisa dihapus. Meskipun di Instagram di feed biasanya diarsipkan ya atau dihapus, itu tetap terekam di Google. Gitu makanya, mulai sekarang, hati-hati, jangan asal upload di media sosial. Nah, mulai sekarang kita upload yang bermanfaat, kita upload yang gimana itu sesuai dengan personal kita, sesuai personality kita. Gitu, nah, itu apa namanya dari jejak digital kayak gitu. Kemudian ada juga konten inspirasi di mana di konten inspirasi itu banyak banget idenya ya mulai dari kita nanti wawancara di podcast ataupun kita e, konsepnya dokumenter dan seterusnya itu apa ya eh, bisa lah dilakukan untuk anak-anak sekolah karena dulu saya ini ini pesertanya kelas berapa semua ini kelas 11 yang anak-anak sekolah ini 12 berarti mau ujian ini ya udah mau lulus ya ini kelas 11 rata-rata kelas 11 ya Nah, dulu saya kelas 10. Kelas 10 berarti kelas 1 ya. Nah, kelas 1 itu kelas 1 Aliyah itu sudah ini sudah mulai bikin konten. Dan di kelas 11 itu saya sudah banyak konten ikut-ikut lomba kayak konten video. Itu beberapa kali ada yang menang juga tapi banyak yang kalah gitu. Ya, banyak yang kalah tapi enggak apa-apa karena itu merupakan sebuah pengalaman itu sebagai pembelajaran kita. Tanpa kita memulai kapan lagi mulainya? gitu. Nah, saya dulu kelas 2 berarti kelas 2 aliyah ya, itu sudah mendirikan Ice Media Group. Jadi Ice Media Group ini sekarang sudah hampir lima tahun. Sudah hampir lima tahun. Terus kemudian di kelas 3 aliyah itu sudah banyak banget mulai dari kerja di itu dan sampai sekarang. Anda sampai sekarang masih eh, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun negeri ya milik pemerintah. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang. Gitu, next lagi. Kemudian, setelah konten, ada platform di mana pada platform ini banyak banget yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan eh, yang biasanya apa gitu, yang nyaman, baik itu di Instagram, di YouTube, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan ya, ketika sebelum memilih platform itu harus dipertimbangkan kelebihannya apa, kelemahannya apa karena setiap platform itu tidak bisa apa ya? Tidak bisa semua konten itu dimasukkan. Misalnya nih di Instagram itu kontennya gambar, video, cuman hanya dua itu aja, gambar, video. Nah, kemudian kalau di YouTube itu hanya video saja, tidak ada gambar. Kecuali kalau di tab komunitas itu ada sih, cuman hanya informasi. Tapi yang diprioritaskan di YouTube adalah video. Nah, maka dari itu teman-teman nanti bisa konsistennya di apa? Misalnya nih, saya suka desain. Saya kira-kira konsisten bikin konten desain. Ya udah main di Instagram aja. Saya bisa bikin video nih. Saya punya kamera, saya punya alat-alatnya. Oke, saya bikin video aja. Kita fokus di video. Ya udah, masuk di YouTube. Jadi harus mempertimbangkan kira-kira bisa konsistennya di mana gitu. Jadi jangan sampai asal terjun ya, karena tidak semua platform itu sama. Jadi karakteristiknya beda-beda gitu. Next, kemudian di sini ada ini mulai menjadi konten kreator. Jadi, ini langsung sudah ke teknis ya. Setelah tadi, teman-teman tahu cara menentukan kontennya seperti apa, terus kemudian platformnya apa. Sekarang ada gimana kita menjadi konten kreator. Nah, yang pertama itu ada namanya gear acquisition syndrome. Nah, tahu apa itu? Ada yang tahu gear acquisition syndrome? Nah, jadi... Ini merupakan sebuah sindrom di mana teman-teman itu, ketika tidak memiliki alat-alat, itu males bikin konten. Misalnya, nih, saya mau bikin video tapi tidak punya kamera, tidak punya mikrofon, tidak punya lighting, tidak bisa ngedit. Akhirnya, apa akhirnya kita tidak jadi bikin konten gitu. Terus, kemudian, ketika kita sudah punya, misalnya, nih, saya sudah punya kamera. Sudah punya PC untuk editing, jadi bukan laptop langsung PC yang untuk editing gitu. Terus aku bilang gini, "Wah, ini kayaknya ada yang kurang nih, gitu yang kurang mungkin harus beli lighting dulu supaya wajahnya ini menjadi apa namanya, menjadi glowing gitu ya." Terus kemudian, "Wah, ini kurang lagi, harus bikin beli mikrofon supaya visualnya apa, audionya bagus gitu." Akhirnya apa? Kita nggak jadi mulai-mulai, kita mikirkan alat, 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 mulu, tapi nggak jadi mulai. Padahal kita sebagai content creator itu dari handphone itu sudah bisa, gitu. Nah, itu yang dinamakan gear acquisition syndrome. Kemudian, yang kedua harus kuasai alat yang teman-teman punya. Misalnya punyanya HP. Oke, kita maksimalkan saja. Dari handphone itu kita bikin, apa namanya, konten dulu, waktu apa ya? Sebelum pandemi itu 2019, berarti saya sudah lulus Aliyah itu. Itu saya bikin konten di Jogja, di Jakarta, di Kalimantan, itu pakai handphone. Pakai handphone. Jadi tidak pakai kamera malah. Pakainya handphone bikin vlog, bikin apa, terus kemudian bikin ini ya, video apa, daily life gitu. Itu pakainya cuman handphone. Dan kemudian setelah itu baru kita editing. Nah sekarang editing di HP itu ada banyak. Ada apa namanya? Ada Ken master, terus kemudian ada VN, dan seterusnya. Jadi, ketika kita mau menjadi content creator, itu eh, apa tidak usah, apa namanya harus memiliki alat yang sangar gitu, tidak perlu. Karena dulu saya memulainya itu juga dari handphone gitu, baru memulai kamera itu, baru-baru aja sebenarnya baru pakai kamera, karena sudah masuk ke ranah bisnis gitu. Sebenarnya punya kamera sudah lama, malah sejak... apa namanya? MTS ya, MTS lulus MTS lah itu sudah punya ini kamera. Cuman ini kurang maksimal gitu. Ya udah kita maksimalin di handphone aja yang sekiranya dekat dengan kita dan kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Begitu. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih sekolah nggak usah nunggu kamera, langsung saja dieksekusi pakai handphone. Kemudian belajar dari orang lain. Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena di era sekarang sudah banyak ya ada webinar, kemudian ada forum seperti ini pagi hari ini, forum workshop, terus kemudian apa namanya bisa buka di Google, di YouTube dan seterusnya. Jadi kita harus mencari ilmu dulu sebelum eksekusi. Jadi jangan sampai kita wah ini kayaknya bikin video ini nih menarik kita bikin aja. Nanti videonya malah ini apa goyang-goyang. Terus kalau nggak goyang-goyang videonya tidak apa tidak balance videonya ada yang kepotong misalnya kalau ngerekam gitu biasanya ya yang video-video amatir itu biasanya. Nah, itu banyak kan yang dari handphone itu yang di berita-berita itu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Berarti kalau kita mengambil video yang seperti itu, artinya apa? Artinya kita tidak belajar secara menyeluruh gimana cara bikin konten yang baik, komposisi gambarnya. Sepertinya itu sepele tapi sangat penting kalau kita dalam dunia visual di industri kreatif gitu. Terus kemudian yang terakhir, jangan hanya konsumsi saja. Jadi teman-teman, setelah mengikuti kegiatan workshop ini, itu jangan hanya dikonsumsi saja. Jangan hanya apa ya? Jangan hanya didengarkan saja, jangan hanya melihat saja. Tapi setelah ini harus dipraktekkan. Kalau teman-teman hanya mengkonsumsi ya sama aja. Ya, misalnya nih hari ini teman ikut workshop hanya mengkonsumsi saja. Oh, ilmunya kayak gini ya, cara menjadi kreator itu kayak gini ya. Setelah itu Sampai di rumah, nggak dipraktekan. Besok ikut workshop lagi, besok ikut pelatihan lagi, nggak dipraktekan lagi ya. Sama aja, nggak ada perubahan. Jadi, perubahan itu harus konsisten, minimal nih. Sehari satu persen perubahan, sehari kita belajar editing, sehari kita belajar komposisi gambar, terus besok belajar apa lagi. Kalau kita dilakukan sedikit demi sedikit, meskipun sehari satu persen, itu akan menjadi ahli, akan menjadi expert gitu. Gitu ya, jadi meskipun perubahan kecil, tapi kalau kita melakukan dengan konsisten, itu akan menjadi perubahan yang besar. Gitu. Kemudian next lagi, di sini ada yang namanya spotlight effect. Nah, teman-teman nih yang biasanya kebanyakan ini, dulu saya juga pernah kayak eh, apa namanya? terpapar ya, tapi bukan terpapar Covid, tapi terpaparnya adalah spotlight effect. Di mana di sini misalnya kita membuat konten Wah, ini konten saya udah bagus belum ya? Ini konten saya eh, cocok enggak ya dipublikasi ya? Biasanya kebanyakan teman-teman begitu enggak? Benar. Ya, sering begitu kan? Wah, ini kira-kira kalau aku upload konten ini, posting konten ini, kira-kira dihujat atau enggak? Nah, itu yang namanya spotlight effect. Jadi seolah-olah itu menyorot kita, publik itu menyorot kita. Padahal sebenarnya itu enggak begitu. Sebenarnya bukan begitu. Karena apa? Karena publik itu kan apa namanya audien ya itu ada yang niatnya benar-benar untuk masukan ada yang niatnya benar-benar untuk menghujat jadi teman-teman harus membedakan mana yang memberi masukan yang baik diterima ketika ada yang menghujat ini nggak usah didengarkan begitu jadi kita dalam membuat konten itu ya udah bikin aja mau jelek mau bagus urusan belakangan yang terpenting bikin dulu konsisten dulu karena apa membangun habit untuk konsisten inilah yang Membutuhkan waktu lama karena tidak bisa instan, tidak hanya praktis. Yang penting, "wah, ini besok bikin langsung follower banyak, nggak bisa." Jadi, kita harus yang menerapkan habit, konsisten setiap hari, bikin konten setiap hari, bikin konten gitu. Terus, kemudian ini ada lagi, mulai aja dulu, jangan takut salah ya. Jadi, di sini, ketika teman-teman baru memulai, itu apa namanya, tidak usah memikirkan, "saya bikin konten." Kira-kira bagus enggak ya? Enggak usah jadi yang terpenting adalah kuantitasnya dulu soal quality nanti. Ini kalau pemula ya, kecuali kalau sudah apa, sudah profesional. Kalau profesional jelas alatnya lengkap, kontennya bagus gitu. Nah, kalau pemula kita mulai dari kuantitasnya dulu gitu, yang satu hari satu misalnya terus kemudian setelah itu barulah kita bikin kontennya. Ini ada beberapa pertanyaan ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa dipraktekkan ketika mau membuat sebuah konten. Nah, kira-kira konten ini ditujukan untuk siapa? Nah, ini harus ini riset kecil-kecilan. Jadi dalam membuat konten itu ada yang namanya riset, riset ide, kemudian ada tema, terus ada sub judul ya, sub sub kontennya itu apa? Nanti ketika kita sudah bikin satu konten, kira-kira turunan dari konten ini apa yang bisa kita buat lagi. Gitu. Nah, itu yang dinamakan riset konten. Jadi eh, yang riset itu bukan hanya ini ya, mau bikin apa namanya, mau bikin skripsi ya atau bikin apa bukan, tapi bikin konten juga harus riset. Karena kalau tanpa riset pasti kontennya itu sama aja sama si A. Wah, ini kontennya sama kayak si B gitu. Pasti gitu. Kalau kita riset, nah kita bisa memiliki karakteristik sendiri. Kita bisa memiliki ciri khas tersendiri begitu. Kemudian yang kedua, ada topik yang sedang diangkat. Jadi dalam membuat konten di era sekarang ya, itu eh, apa balance gitu. Jadi 50% itu sesuai personality kita. Misalnya nih saya sebagai traveler. Oke, okay, nanti video di YouTube itu tentang vlog traveler, tentang vlog ketika saya mengunjungi wisata dan seterusnya. Kemudian yang 50% lagi itu bisa mengikuti tren misalnya nih ada wisata yang sedang hits, oke kita datangi. Meskipun misalnya nih di, di mana misalnya di Raja Ampat ya atau mungkin di Mandalika dan seterusnya. Wah ini kayaknya lagi hit nih. Ini cocok buat uh, rekomendasi traveling. Nah itu mengikuti trans. Jadi 50 mengikuti personality kita, karakteristik kita ya, ciri khas. Kemudian yang 50 itu bisa mengikuti tren yang sedang terjadi. Gitu. Terus kemudian bagaimana kesan yang ingin dirasakan? Nah ini juga penting karena audiens itu maunya apa sih yang bisa menjawab pertanyaan saya? Misalnya nih saya sebagai penonton ya, misalnya saya menonton videonya Nisa misalnya. Wah ini kira-kira videonya bisa menjawab pertanyaan saya enggak sih? Kira-kira bisa menjadi solusi saya enggak sih? Gitu. Itu harus dipikirkan juga. Jangan sampai kita hanya yang penting posting aja lah. Ini video kayaknya keren ini, bisa viral nih. Belum tentu tapi kita harus memikirkan kira-kira audien itu mendapat manfaat apa dari video yang kita buat. Kemudian di mana konten ini akan didistribusikan ya di platform ya seperti tadi di platform ada di YouTube, ada di Instagram dan seterusnya. Kemudian kenapa orang harus tahu konten ini? Kenapa? Kira-kira kenapa? Haruskah orang melihat konten saya? Nah, itu juga harus di riset juga. Kira-kira konten ini penting enggak? Gitu kira-kira konten ini cocok enggak gitu. Kira-kira konten ini relate enggak dengan audiens kita. Nah, kemudian yang terakhir, konten ini di kapan didistribusikan? Ini biasanya kalau momentum, kalau mengikuti tren itu biasanya ada momentumnya ya. Ini misalnya trennya sedang naiknya COVID misalnya. Ya udah kita bikin konten tentang COVID misalnya tentang edukasi bagaimana cara menjaga kesehatan dan seterusnya. Itu juga bisa pasti nanti viewernya banyak karena itu konten yang dicari banyak orang gitu nah ini yang dinamakan momentum kemudian buat konten dengan prinsip aida ya jadi teman-teman setelah tadi menentukan pertanyaannya setelah riset ya setelah riset oh ini kontennya kayaknya seperti ini nih kemudian kita membuat konsep ini ini kunci sih ini kunci apapun kontennya baik itu desain video kuncinya ini ini beri judul yang menarik ya itu attention supaya apa orang-orang itu mencuri apa ya mencuri perhatian kita itu biasanya kalau di YouTube ada video yang judulnya itu kayak aneh gitu kayak nggak biasa pasti diklik ya benar ya wah ini apa sih gitu penasaran tapi biasanya kebanyakan nih kalau kita setelah klik judul sama isinya berbeda sampai kayak kita menjadi konten yang positif Kita permainkan di Terus kemudian ada berikan apa yang sudah kita bahas, ya, setelah itu itu uh, bermanfaat. kemudian kita Jadi dalam membuat konten, itu kalau nanti, kemudian konten itu ya, orang itu penasaran. tidak apa ya karena apa sih kalau dia. Ini biasanya konteks di luar ya, itu. Jadi enggak jangan lakukan lima hal ini kepada kalian. Pasti kita perasaan diperlakukan gimana ya? gitu, benar ga? benar kan? nah itu kita harus membuat ini penasaran kepada audiens, gitu. Kemudian yang terakhir action, ajak audiens untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih teman-teman ada endorse, ya ada endorse. Kemudian teman-teman promosikan ya dalam bentuk video gitu di IG Reels atau dimanapun. Biasanya itu ada ajakan untuk membeli, ya. Ini nih beli nih produk ini, ini produknya bisa gini gini kayak gitu itu yang dinamakan nanti action. Kemudian ada juga yang action berupa konversi menjadi klien. Misalnya nih di di, di saya ya di saya sendiri nih di Ice Media itu dari semua konten itu itu konvers konversinya itu bisa ke klien. Jadi misalnya nih teman-teman ngetik di Instagram kemudian di Google itu muncul banyak portofolio portofolio dari Ice Media. Nah itu bisa menjadi kredibilitas dan juga kepercayaan dari klien. Wah ini nih ini kayaknya track recordnya sudah bagus gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus melakukan itu gimana konversinya mau seperti apa? Apakah konversinya itu untuk membeli barang? Apakah konversinya untuk klien dan seterusnya? Gitu. Kalau yang all shop ya, yang bisnis-bisnis itu biasanya konversinya untuk membeli, ajakan membeli produknya. Gitu ya. Nah, setelah itu ini yang paling penting. Konsistensi adalah kunci dari kunci yang terkunci. Ya. Ingat ya, konsistensi adalah kunci dari kunci, kuncinya itu terkunci. Gitu. Dibayangkan coba. Kalau teman-teman konsistensi saja tapi tidak ada ilmu cara membuat konten, ya sama saja. Tapi kalau ada kuncinya, kuncinya nih, kuncinya itu ilmunya, pengetahuannya gimana sih cara bikin kontennya gitu. Nah, maka akan menjadi sebuah kesuksesan ya, menjadi sebuah keberhasilan menjadi konten uh, kreator, YouTuber, influencer dan seterusnya gitu. Oke, okay, next lagi. Di sini kita fokusnya itu bikin konten video. Jadi di sini ada bikin konten itu ada beberapa langkah-langkahnya, ada beberapa apa namanya? beberapa step-nya ya. Yang pertama itu ada produksi, produksi konten, terus kemudian praproduksi dulu. Jadi ada praproduksi itu mulai dari menyusun skrip, terus kemudian ada storyboard. Storyboard itu istilahnya kalau dalam dunia film itu gambar apa yang akan diambil. Misalnya nih saya mau bikin konten vlog. Kira-kira gambarnya siapa saja yang akan ditampilkan. Nah itu nanti masuk di praproduksi, harus dipikirkan dulu. Terus kemudian nanti kontennya akan seperti apa. Gitu. Nah setelah semua itu jadi kemudian masuk di produksi. Di produksi itu ada yang kita mulai dari syuting, kemudian apa namanya kita eksekusi di lapangan. Setelah itu baru pasca produksi. Ada editing. Nah ini yang kita nanti tekankan itu nanti bisa di, di videonya ini diproduksi kemudian di pasca produksi. Kemudian selanjutnya ini ada editing video ya. Kita nanti belajar banyak di sini. Ini ada konsep konten. Jadi konsep konten itu bagaimana cara kita membuat konsepnya, bagaimana cara kita menentukan konsepnya. Kemudian yang kedua ada informatif komposisi. Ini kalau komposisi nanti terkait gambar ya. Jadi nanti shootnya itu seperti apa saja yang harus teman-teman ambil gitu. Nah nanti terkait teknis nanti teman-teman bisa praktek, bisa praktek sendiri ya. Nanti bagaimana cara pengambilan gambar yang yang baik. Kemudian selanjutnya di sini ada angle dan framing. Nah ini juga penting. Jadi kita mau bikin vlog itu kira-kira angle-nya di mana? Kira-kira framing-nya seperti apa? Apa saja yang akan kita tampilkan? Ya, framing kayak menulis berita gitu. Angle-nya seperti apa? Gitu. Berita kan bisa satu peristiwa bisa jadi banyak kan? Nah, itu angle-nya mau seperti apa? Nah, itu harus kita pikirkan juga angle-nya. Kemudian ada ini, sound effect. Terus kemudian yang terakhir ada kontinuitas dan juga sentuhan seni. Jadi dalam membuat video itu bukan hanya apa ya? Bukan hanya sebuah video kita rekam enggak ya? Tapi ada mungkin ada pergerakannya Terus, biasanya kan, kalau di film-film gitu ya, ada yang dari samping ke kini, terus kemudian ada atas ke bawah, dan seterusnya. Itu yang dinamakan sentuhan seni. Kemudian, video editing itu apa sih? Gitu, ada yang tahu. Ini, teman-teman, di sini ada yang sudah pernah ngedit video, ada sering pakai apa biasanya, Filmora, terus ada lagi, dan Master. Terus ada lagi di sini? Siapa yang sudah pernah ngedit video? Ada. Ini masnya itu yang pojok? Sudah? Sudah pernah? Pakai apa? Can Master di HP ya berarti ya? Oke. Nah teman-teman yang sudah ngedit, ini biasanya ngedit video apa? Biasanya ngedit video apa? Tugas ya? Wah oh, kebanyakan tugas ya. Oh, yang macet. <laughs> Masih tugas-tugas ya. Ini biasanya sering mahasiswa ini mbak-mbak ini biasanya tugas video ya, sering ya, sering banget. Wah, sering banget nih tugas video. Biasanya kalau ngedit pakai apa? VN di HP ya, berarti ya pakai VN ya. Oke, nah di sini selain kita menjadi untuk konten kator ya, itu edit juga ternyata ini penting untuk tugas ya Pak ya. Karena sekarang sudah video semua kalau tugas. Berbeda dengan dulu ya, kita pakainya mungkin videonya cuma apa? file di Word atau PowerPoint udah beres. Kalau sekarang enggak sudah pakainya tugas. Apapun fakultasnya ya Pak. Tidak harus jurusan komunikasi ya. Apapun jurusannya ya. Tidak harus jurusan komunikasi semuanya sudah pakai video. Itu. Nah, kemudian di sini editing video itu apa namanya proses mengorganisir proses penyusunan ya penyusunan dari yang videonya itu kita shoot satu-satu lalu kita gabungkan lalu kita susun menjadi sebuah video yang ada alur ceritanya yang videonya itu ketika ditayangkan itu bisa menjadi apa satu kesatuan gitu atau unity nah ini yang dinamakan nanti di editing video nah kemudian kita sebagai seorang editor itu juga harus memiliki yang namanya editorial thinking. Ini yang cukup penting. Kenapa? Karena kita mengedit video itu biasanya apa ya? Kira-kira ini videonya editannya kayak gini sudah bagus belum ya? Kira-kira gini itu udah baik belum ya? Nah itu yang dinamakan editorial thinking. Ini skill ya. Ini skill seorang editor nanti juga apa nama harus diperdalam lagi. Biasanya ini berhubungan dengan efek terus kemudian berhubungan dengan apa namanya angle atau shoot ya gambar biasanya pengambilan gambar kira-kira gambar kayak gini komposisinya sudah tepat belum ya nah ini yang eh, secara teknisnya seperti itu kemudian setelah itu ini ada fungsi editing jadi di sini fungsi editing itu untuk menyusun untuk memotong terus kemudian untuk menggabungkan membetulkan nah membetulkan eh, di editing kalau di Adobe Premiere ya kalau di HP di can master atau di apa di VN itu sebelum belum ada fitur yang namanya color correction jadi di sini dalam fungsi editing membetulkan itu misalnya nih gambarnya ini gelap misalnya kemudian gambarnya ini agak miring misalnya kemudian eh, gambarnya itu kalau ngerekam gerak-gerak nah kalau di Adobe Premiere Pro itu kita bisa per bisa dibetulkan bisa kita perbarui misalnya nih gambarnya gerak-gerak goyang-goyang karena kan kita tidak pakai stabilizer ya yang biasanya profesional itu nah di Adobe Premiere itu bisa dikasih efek namanya warp stabilizer nah di situ nanti gambarnya bisa stabil nah kemudian ada juga color correction jadi yang di film-film ya biasanya teman-teman yang suka nonton film itu kan warnanya itu tidak apa ya kadang warnanya ini bisa ngejreng di iklan biasanya ngejreng kalau di sinetron itu misal warna hijau warna kuning itu bisa pekat banget gitu itu di editing kalau di gambar kamera tidak seperti itu karena di gambar kamera itu sebenarnya kalau gambar asli ya dari kamera itu dari HP itu HP sekarang loh ya kalau HP sekarang itu malah bagusan HP yang sekarang karena kalau di kamera itu biasanya editing di edit dulu misalnya nih kita sebagai fotografer wedding ada pernikahan gitu itu foto semuanya editing semua kalau asli dari kamera nggak mungkin kayak gitu gitu karena gambarnya itu bisa ini itu tadi yang bawa kamera itu bisa dilihat nanti hasil gambarnya yang motret motret tadi itu bisa dilihat wah ini gambarnya kayak gini itu bagusan HP gitu nah itu kalau di Adobe Premiere bisa dibetulkan kemudian yang terakhir ada membangun ada konstruksi ya istilahnya itu kita dalam mengedit video itu membangun cerita misalnya nih kita bikin film, kita bikin video, apapun itu, ketika kita pengambilan gambar itu random banget ya, kita mau ambil di mana, di mana kita ambil aja semua. Tapi ketika di editing, nah, itu tugas yang paling berat karena apa? Kalau videonya itu, wah, ini videonya kayaknya nggak nyambung nih, setelah shoot. Dari sini kok langsung lompat ke sini, gitu kan, aneh. Iya kan? Nah, itu yang dinamakan membangun cerita, atau membangun suasana, membangun waktu, membangun dimensi, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya, ini ada basic editing. Yang pertama itu ada konsep, ya, dalam konsep ini kita bisa breakdown dulu ide apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Misalnya, nih, kita mau bikin video tutorial, tutorial apa itu, tutorial masa atau tutorial desain. Itu kira-kira nanti kita nyampaikannya gimana? Apakah kita share screen? Apakah nanti kita hanya narasi saja, dan seterusnya gitu. Kemudian, selanjutnya ini ada apa namanya? Ada yang dinamakan motivasi. Nah, dalam motivasi ini penting juga sebagai seorang video editor di mana biasanya motivasi ini berkaitan dengan konsep. Ini editingnya mau seperti apa? Apakah editingnya nanti judak-juduk. ya? Biasanya gitu ya. Teman-teman ya, biasanya yang di upload di TikTok biasanya ya kayak gimana itu yang di TikTok itu. Terus kemudian di IG reel gitu ya. Nah, itu motivasinya apa bikin video? Apakah mau dibikin konsep kayak gitu atau mau dibikin konsep yang standar? Video dari awal sampai akhir itu uh, udah shootnya itu aja kayak gitu. Editingnya cuman kayak gitu doang. gitu. Nah, itu motivasinya seperti apa? Kemudian informasi. Nah, ini yang tidak kalah penting. Karena apa? Dalam informasi ini, teman-teman tadi ya, yang mau diinformasikan apa ya? Jadi, harus... apa namanya... harus tahu dulu kira-kira nanti seperti apa yang akan kita sampaikan. Gitu, next lagi komposisi. Nah, pada komposisi ini, itu biasanya digambar. Jadi, gambarnya nanti, apakah shootnya nanti dari kanan, dari depan, atau mungkin dari shootnya itu ada yang... apa namanya... setengah badan ya, yang atau close up atau extreme close up dan seterusnya. Nah, itu juga nanti harus diperhatikan ketika kita dalam membuat video. Kemudian, selanjutnya ada audio, di mana audio ini sangat penting karena kita dalam membuat video itu, kalau hanya gambar saja kan sama aja, ya kan? Mending konten desain kan gitu, lebih menarik. Jadi, video itu kuncinya di audionya. Kalau kita menjadi konten kreator di Instagram, ya biasanya kebanyakan kan eh, gambarnya itu secara visual itu biasa-biasa aja, ya kan? tapi audionya bagus, audionya keras, audionya itu apa ya, kayak di radio gitu loh, bisa bisa pekat gitu, bisa langsung renyah gitu. Yang paling penting adalah audio gitu. Kalau soal gambar nanti mengikuti alatnya. Kalau alatnya bagus ya gambarnya bagus gitu. Itu nanti aja kalau sudah kita followernya sudah banyak, sudah punya apa ya istilahnya punya anggaran untuk beli alat yang lebih baik lagi gitu. Kemudian selanjutnya ini ada angle kamera. Di mana pada angle kamera ini, semuanya ini ya, contoh-contohnya nanti di belakang saya sampaikan. Kemudian, selanjutnya ada kontinuitas, di mana pada kontinuitas ini merupakan sebuah alur ceritanya, mulai dari awal hingga akhir. Nah, ini juga harus penting. Kenapa? Misalnya nih, kita mau bikin konten film ya. Aku dari sini nih, dari ruangan ini, aku jalan ke sana, mau turun ke halaman misalnya aku jalan terus video apa footage selanjutnya gambar selanjutnya itu tiba-tiba udah langsung di lantai satu kan aneh ya kan nah ini tadi jalan di ruangan kok tiba-tiba udah di halaman apa apakah bisa langsung celing gitu ya bisa sampai halaman kan enggak ya nah itu yang dinamakan kontinuitas jadi kita harus urut shootnya mulai dari sini terus nanti kita masuk ke lift itu kita syuting lagi setelah itu masuk ke bawah ke apa namanya turun dari lift kemudian dari pintu terus di shoot dari belakang dan seterusnya ini sebenarnya tugas dari kameramen tapi kenapa kok ini penting untuk video editor karena kalau kameramennya konsepnya sudah benar tapi video edit, editornya nggak ngerti yang edit ini gambar apaan nih, kok? Shootnya banyak di lift ini, ini nggak penting, ini buang aja. Biasanya kalau editor yang nggak tahu itu kayak gitu. Nah, maka dari itu setelah dari ini, setelah tahu ya, itu ada yang namanya kontinuitas. Itu sangat penting. Jangan sampai ini ya, jangan sampai terlewatkan kalau bikin video. Nah, nanti biasanya kalau yang bikin tugas, kalau videonya bagus, biasanya nanti nilainya ini, dapat A. Ya, nah itu nanti kayak gitu konsepnya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis editing. Di sini ada yang jenis editing, itu ada yang editing kontinuitas. Itu biasanya untuk apa ya? Untuk apa biasanya ya? Untuk vlog tutorial. Nah, jadi tutorial itu termasuk kontinuitas editing, jadi dari awal sampai akhir itu urut. Cuma tutorial kan nggak mungkin diloncat-loncat ya? Misalnya nih, tutorial mematikan laptop langsung apa kabel powernya di... Siapa kan enggak ya? Enggak kan? Nah, kita harus dari awal. Dari gimana caranya shutdown, terus kemudian laptopnya ditutup dulu, baru instalasi kabelnya, baru dimatikan dan seterusnya. Nah itu kayak gitu. Terus kemudian ada editing kompilasi. Biasanya teman-teman nanti yang di TikTok, kalau mau menjadi konten kreator di TikTok atau maupun di Instagram ya, itu banyak video kompilasi. Sering itu, baik itu kompilasi yang berupa tutorial, misalnya nih ada perbandingan, ada komparasi. Terus kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak gitu. Terus kemudian juga ada gabungan antara editing kontinuitas dan juga editing kompilasi. Nah biasanya ini di mana? Biasanya di film-film. Jadi kalau di film-film kan kadang ada yang alurnya itu ada yang apa ya? Mulai dari malam terus ada siang itu termasuk dimensi waktu yang dimana editingnya itu termasuk penggabungan antara kontinuitas dan juga kompilasi. Selanjutnya ini ada dasar-dasar transisi. Jadi di sini transisi itu ada yang cut, ada dissolve. Jadi sebenarnya transisi itu hanya ada dua saja ketika kita ngedit video. Sebenarnya kalau ada transisi yang lain-lain itu masuknya di effect. Kalau transisi itu hanya ada dua. Ada cut, cut itu langsung ya. Langsung gambarnya tiba-tiba langsung pindah gitu. Kadang-kadang kaget gitu ya kan. Wah, ini gambarnya langsung pindah gitu. Kemudian yang kedua ada dissolve. Dissolve itu gambarnya tumpukan. Jadi sebelum pindah ke gambar kedua itu seolah-olah gambarnya bertumpuk gitu. Itu yang dinamakan dissolve. Terus kemudian setelah ini ada sound lagi ya. Ini seperti tadi. Nah ini jenis-jenis soundnya. Jadi dalam membuat video itu nanti teman-teman ada sound original biasanya untuk video-video yang vlog dan tutorial biasanya original. Terus kemudian ada juga video effect di mana video effect ini biasanya kalau pada film itu ada efek apa namanya? Efek suara kendaraan, terus efek suara jangkrik dan seterusnya ya biasanya, terus ada efek mukul biasanya. Nah, itu biasanya kalau film. Jadi tujuannya apa dikasih sound effect ini supaya filmnya itu nanti terasa ini lebih apa ya? Lebih natural. Oh, ini nih misalnya sedang menggedor meja gitu. Itu nanti bisa dikasih sound effect. Itu. Terus kemudian ada seni. Nah ini yang paling penting ya. Jadi dalam seni itu sentuhan kamera di mana ada pergerakan misalnya dari sini kanan ke kiri terus kemudian dari atas ke bawah tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal. Setelah itu ada lagi yang namanya zoom in zoom out. Jadi dalam pengambilan gambar itu harus ada variasinya. Jangan gambarnya hanya diam saja. Kecuali kalau podcast atau takso ya. Kalau takso itu ada ininya juga pergerakannya. Malah kalau di televisi, kalau di standar televisi ya kayak di Trans TV, terus kayak di Jogja TV itu mengambil gambarnya itu kamera dari satu, dua, tiga, empat kamera ada empat. Itu semuanya pergerakan semua. Misalnya nih kamera satu nanti gambarnya dari atas ke bawah. Terus nanti kamera dua ngambilnya kanan ke kiri. Gitu terus sampai taksonnya selesai. Itu. Makanya kalau kayak teman-teman biasa sering ini ya, nonton di mata Najwa ya. Ya kan? Itu kameranya ada 8 kayaknya. Aku kemarin pernah pas di Trans TV itu ke sana itu syutingnya pakai 8 kamera. Nah, kebetulan kan karena aku di Jogja TV kan sebagai kameramen. Nah, jadi kalau kita apa? main sharing-sharing sama media-media lain itu sharingnya ya tentang kamera, tentang editing kayak gitu. Nah, di sana itu kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di YouTube nanti itu pasti pergerakannya gini nanti ke bawah ke atas terus dari samping ke kiri gini nah itu yang dinamakan ada sentuhan seninya gambar tidak hanya menonton hanya difokuskan kepada najwa sihab saja enggak tapi ada pergerakannya begitu ya kalau ngambil video teman-teman nanti kalau ada tugas ada apapun itu harus ada pergerakannya semua supaya videonya semakin natural gitu next lagi ini ada memahami footage ya. Footage itu nanti kaitannya dengan size shoot. Jadi ukurannya, ukurannya nanti seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi tidak semua gambar itu diambil full. Tidak. Jadi ada yang nanti close up, ada medium close up, terus kemudian ada extreme close up ya. Biasanya kalau di film-film itu diambil matanya saja, terus diambil uh, hidungnya saja ya kan? Biasanya kalau di film-film itu itu harus ada ukuran-ukuran pengambilan gambarnya gitu. jadi tidak monoton ya hanya Wah ini syutingnya full semua sampai akhir jangan sampai full semua harus ada variasi variasinya maka dari itu biasanya kalau ada podcast atau ada takso atau apapun itu biasanya pakai tiga kamera yang kamera satu itu full kemudian yang kamera samping biasanya hanya setengah badan saja Nah, itu tujuannya kayak gitu, supaya ada variasi angle, variasi framing, dan variasi size shoot. Kayak gitu. Selanjutnya, ini ada resolusi video. Ini penting sekali, barangkali nanti teman-teman juga bisa dicatat. Karena apa? Kebanyakan orang nih, teman-teman ya, itu pada tanya, itu gini, ini videonya kok kepotong ya kalau diupload di Instagram ya gitu. Ini videonya kok bisa kepotong ini gimana gitu. Ternyata kesalahannya itu di ukuran ya ini bisa dicatat teman-teman diingat-ingat ini sudah ada ukuran landscape kalau yang atas itu untuk ukuran ini ya 4K tapi kalau di laptop saya sarankan jangan pakai ukuran 4K nanti laptopnya nge-lag, terus mati ya kalau mati nanti ganti baru <laughs> itu ya ganti baru yang bagus ya itu nah terus kemudian ada 1080p itu biasanya full HD yang biasanya teman-teman sering ini ya di YouTube 1080p ya biasanya. Terus ada 720p hanya HD saja. Terus kemudian yang di bawahnya itu itu tidak direkomendasikan karena ukurannya itu apa ya? Tidak landscape agak nanti agak mengurang itu resolusinya. Gitu. Iya. Nanti agak mengurang. Jadi rekomendasinya ini 1080p yang full HD. Biasanya kalau di YouTube kan ada keterangannya itu full HD 1080p gitu biasanya. Terus kemudian kalau square ini biasanya kalau di Instagram yang video biasanya ini ya di apa namanya di fit itu square kotak. Jadi ukurannya satu badai satu. Bebas mau seribu kali seribu, seribu dua ratus kali seribu dua ratus atau lima puluh ribu kali lima puluh ribu bebas. Intinya satu badai satu. Terus kemudian ada potret. Ini yang biasanya sering dilakukan ini ya di mana namanya itu empatnya salah itu satu sembilan dua puluh yang benar. 1080 kali 1920. Nah, itu biasanya untuk IG Reels, untuk TikTok. Itu ukurannya segitu. Jadi potret. Ini jangan sampai salah nanti kalau potret diupload di feed itu pasti kepotong. Gitu, pasti kepotong nanti karena ukurannya tidak sesuai. Apalagi diupload di YouTube nanti masuknya ini nggak bisa di feed YouTube-nya masuknya di short YouTube kan ada ya yang video pendek itu ya short YouTube ya itu masuknya potret gitu. Nah ini apa namanya nanti ketika teman-teman bikin nanti mau diposting di mana itu apakah di feed, atau di IG reels atau di TikTok atau di short YouTube. Nah itu ukurannya harus disetting dulu. Nah tapi kalau saran ya kalau mau bikin video itu landscape semua aja bahan mentahnya. Jadi kita ketika shoot di lapangan landscape semua. Nanti kalau mau dibikin potret kan mudah kalau bikin potret, kalau bikin landscape-nya gimana? Enggak bisa. Nanti sampingnya ada hitam-hitamnya itu biasanya. Iya kan? Jadi kalau bikin video harus landscape. Harus landscape. Apakah nanti mau dibikin potret atau apa itu bebas ketika diproses editing, di pasca produksi. Begitu. Jadi kemarin ada ini nih, ada misalnya teman kemarin ada yang ngambil juga. Ini videonya mau dibikin landscape tapi enggak bisa karena dia ngambilnya potret. Itu nggak bisa nanti pasti kanan kirinya ini hitam selanjutnya ini tahapan editing ya jadi teman-teman kalau ngedit itu biasanya kan suka bingung nih kenapa teman-teman kalau ngedit itu biasanya ngumpulin niat untuk ngeditnya aja susah ya benar ya kayak rasanya itu ada jalangannya ya ini mau ngedit ah nggak usah nanti malam aja mau nonton drakor dulu gitu ya biasanya ya atau mau nonton apa gitu nah maka dari itu kita harus ada ini, ada tipsnya, mulai dari awal sampai akhir, gitu supaya apa? Supaya teman-teman nanti ketika ngedit tidak bingung dulu, itu pas eh, ketika saya ngedit hanya acak yang penting. Wah, ini yang penting, masukkan semua aja, masukkan semua gitu. Akhirnya, ketika sudah di software editing, itu bingung, ini ngeditnya dari mana gitu, bingung. Nah, maka dari itu ini ada tahap-tahapannya, ada tahap akuisisi. Jadi, kita setelah post produksi ya kita kumpulkan di filenya, kemudian kita organisasi, kita bedakan dulu ini file yang video ini untuk di depan, apakah di akhir, apakah nanti tampilnya di mana, itu kita sudah diorganisasi dulu. Setelah itu baru di review dan seleksi. Video yang jelek itu disingkirkan, tapi jangan dihapus. Karena apa? Barangkali suatu saat nanti butuh untuk transisi mungkin atau untuk apa. Jadi tipsnya gini, ketika teman-teman bikin video di lapangan, meskipun videonya itu salah ambil ya salah tag ya itu jangan sampai dihapus gitu ngapusnya nanti aja kalau pas di editing gitu terus setelah itu baru ada ini ada pengumpulan ya terus kemudian nomor lima itu ada yang namanya editing kasar editing kasar itu semua video dimasukkan ke timeline namanya timeline ya kalau di Adobe Premiere itu di VN di Canmaster sama dimasukkan kemudian ditata tapi natanya masih kasar, masih acak-acakan. Setelah itu baru yang ini ada fan cut, itu sudah diperhalus, diratakan misalnya nih, saya mau turun ke bawah. Kita urutkan video pertama urutannya di sini, berdiri di sini. Terus video kedua baru di pintu sana, terus video ketiga baru di lift dan seterusnya. Urutannya kayak gitu. Jadi jangan sampai loncat-loncat. Harus urut. Itu namanya fan cut. Kemudian setelah itu ada picture lock, kalau itu nanti ini ya apa ya editingnya sudah jadi mulai dari nanti ada color collectionnya terus kemudian ada apa namanya efeknya back sound ya biasanya ya ada sound effect itu masuknya di picture lock itu udah jadi videonya setelah itu yang terakhir ketika sudah jadi baru didistribusikan di delivery ya tapi deliverynya bukan delivery makanan ya tapi delivery video ini gitu baru didistribusikan apakah di YouTube Apakah di Instagram dan seterusnya? Oke, setelah itu ini hanya gaya editing ya. Ini sebenarnya untuk orang-orang sinematografer -orang Ini harusnya jadi di gaya editing ini biasanya tergantung dengan ini, dengan orangnya, gaya editingnya beda-beda ya. Misalnya nih, gaya editing di Raffi Ahmad, terus gaya editing di Atta Halilintar. Itu kan beda ya? Kan secara editing beda, meskipun secara pengambilan gambar secara umum itu sama. Tapi cara editing beda, ada efeknya atau mungkin soundnya yang beda. Nah, mulai dari sekarang, teman-teman itu kalau nonton video itu harus diamati. Itu dulu pas saya nonton video itu ya udah nonton aja, kalau udah selesai udah. Kalau sekarang enggak, ini cara ngambilnya gambarnya gimana ya, kok bisa bergerak begini. Ini gimana ya, editingnya kok bisa begini. gitu jadi ketika kita nonton, itu harus diperhatikan pengambilan gambarnya. Itu untuk mengimprove ya, jadi teman-teman nanti setelah workshop ini bisa diimprove sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian ini ada tips editing. Jadi memahami konsep dulu. Terus kemudian setelah itu ada preview dan seterusnya. Baru yang terakhir itu ada mengatur komposisi. Ya. Jadi tips-tipsnya itu seperti ini. Jangan sampai nanti ada yang kelewatan mungkin. Wah ini videonya udah jadi nih. Tapi ada yang kelewatan yang mana. Maka dari itu harus di preview dulu. Supaya tidak ada aspek-aspek yang kelewat, misalnya di video menit keberapa backgroundnya hilang, misalnya itu akan bisa meminimalisir kayak gitu. Terus kemudian ini ada software editing. Di sini teman-teman apakah sudah tahu semua atau ada yang baru pertama kali tahu logonya pada hari ini? Sudah tahu semua? Berapa saja? Yang nggak tahu yang mana? Eh yang sudah tahu, yang sudah pernah menggunakan. Ya. Yeah. Mm Heeh. Filmora. Oke. Okay. After Effect biasanya ini sering bikin apa namanya? Animasi teks atau apa? Oh, cuma download. Kalian pernah pakai? Oke, tapi yang penting sudah tahu ya nanti belajar lagi nanti. Nanti belajar lagi. Ada yang pernah pakai ini? Yang tengah itu yang logonya hijau C pernah ada yang pernah pakai? Enggak ada. Terus kemudian yang logonya lingkaran itu kayak air itu yang di tengahnya? Enggak pernah. Oke. Okay. Nah, jadi kalau standar video di sini ya, banyak itu di production house, di televisi di mana-mana itu pakainya Adobe Premiere terus sama Final Cut Pro itu biasanya untuk di ini, di MacBook. Kalau di MacBook itu pakainya yang paling kanan itu. Kalau yang kiri itu biasanya untuk Windows semua. Nah, dulu itu saya pas waktu pertama sebelum di Adobe Premiere itu yang tengah. Yang logonya hijau itu, yang huruf C. Itu namanya Camtasia, Camtasia Studio. Itu di laptop RAM 2 pun itu masih bisa aman. Jadi teman-teman kalau punya laptop kentang itu jangan berasa, wah ini nggak bisa nih dikasih Adobe gitu. Jangan. Ya, dulu saya pakai itu dulu. Dulu saya pakai itu setelah pakai itu naik lagi pakai Velmora yang logonya gini kayak L itu yang abu-abu itu sudah di atasnya Camtasia gridnya itu tapi masih belum lengkap setelah itu masuk lagi ke Primer Pro yang logonya pink itu ya karena Primer Pro itu di hampir di semua lah di semua produksi itu di Indonesia maupun luar negeri pakainya itu standarnya jadi makanya teman-teman di sini langsung nanti kita kasih kemarin kan sudah dikasih ya software Premiere Pro-nya ya di grup itu apa di grup konten creator ini workshop. Nanti teman-teman bisa di yang sudah ada nanti bisa langsung praktek kalau yang belum nanti bisa di-download. Supaya apa? Teman-teman belajar langsung di Premiere Pro. Nanti ketika ke depannya untuk masuk di di dunia profesional itu sudah ada dasarnya gitu. Karena apa? dulu pas waktu saya mau masuk kerja itu pakai Camtasia itu enggak ada. Ini apaan mau Camtasia gitu. Enggak ada. Standarnya Primer Pro. Gitu. Karena apa biasanya gini, dulu pas waktu saya belajar Camtasia itu kalau udah nyaman, wah aku udah nyaman nih di di Filmora misalnya gitu. Udah nyaman di Filmora, mau pindah ke Camtasia itu eh mau pindah ke primer Pro itu ini agak susah ya. Benar ya? Ini Masnya yang sudah ngalami ya? agak susah gitu karena adaptasi lagi belajar lagi dari nol ya kan jadi kalau kita belajar kompensasi ya kalau mau terjun ke depan itu eman-eman gitu eman-eman jadi semua di sekarang itu di pelatihan di mana-mana itu pakainya langsung primer pro supaya apa supaya nanti ketika melanjutkan ke jenjang profesional itu enak gitu sudah ada dasarnya nah setelah itu baru masuk di after effect kalau after effect kalau seorang content creator nggak begitu ini ya nggak begitu perlu ya Premier Pro udah sangat cukup itu, udah sangat sangat cukup. Karena apa? After Effect itu biasanya untuk bikin animasi saja biasanya. Misalnya nih, kalau di TV-TV itu ada yang tulisan ini kan, ada animasi yang berjalan itu di judul bisa muncul terus menghilang itu ya. Itu namanya lower date. Jadi kalau di televisi ada kayak gitu. Terus di video-video kayak di apa ya? Di Raffi Ahmad itu ya, di Rans Entertainment atau di seterusnya itu. Ini contoh ya, nggak di endorse soalnya. Nanti barangkali kalau Raffi Ahmad nonton bisa di endorse nih kita ya. kita dapat giveaway semua nanti. Nah itu contohnya di situ kan ada logonya, ada animasinya ya. Ada animasinya, logonya bisa muter-muter. Terus logonya bisa apa? Itu bikinnya di After Effect. Gitu. Tapi itu nanti untuk jenjang ketika kita masuk di dunia profesional. Tapi yang penting hari ini kita masuknya di Adobe Premiere Pro. Itu. Nah ini ada. Ini yang paling penting jadi, teman-teman di sini semuanya jangan berkata tidak bisa sebelum mencoba. Apapun itu pasti bisa kita coba, meskipun kita belum pernah sama sekali. Ya, kita belum tahu sama sekali, asal kita ada kemauan pasti bisa, dan juga jangan pernah takut untuk terus bergerak. Ya, karena apa? Dengan kita bergerak, kita itu akan mendapat ilmu-ilmu baru, kita akan mendapat pengetahuan baru, kita akan mendapat pengalaman baru tanpa kita bergerak. Kita mulai hari ini kita hanya diam saja sampai 10 tahun ke depan. Kita akan gini-gini saja. Apakah teman-teman mau hanya gini-gini saja? Tidak kan? Nah, maka dari itu mulai sekarang kita harus terus bergerak, kita harus terus berkembang, kita terus bertumbuh. Gitu. Nah, mulai dari sekarang nanti kita belajar harus semangat lagi, jangan sampai ini ya kuncinya sih ini harus berlatih terus, harus mencoba. Tanpa kita mencoba, kita tidak akan bisa. Gitu, ya. Ingat ya, tanpa kita mencoba, kita tidak akan bisa. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Dan selanjutnya adalah, ini teman-teman sudah terinstall semua ya? Wah, belum. Gimana ini nanti prakteknya? Hah? Praktek install. Oh, proses install. Ya. Ya, Yang, yang, yang sudah ada siapa? Coba angkat tangan yang sudah ada. Wah, baru sedikit ya, belum ada 50 persen. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini enggak ada. Enggak ada. Oh, belum install ya. Coba, tapi sudah di-download ya? Sudah. Coba ini di-install, di-klik aja. Caranya ya, ayo satu-satu semuanya. Jadi pertama, di-klik di Adobe Premiernya, kan itu sudah diekstrak ya? Sudah semua? Ini masa sudah ya? mbaknya juga di ekstrak lalu klik ya klik setup nah ketika eh jaringannya dimatikan dulu kalau install ya kalau nggak dimatikan nanti akan ada miss kalau miss itu nanti istilahnya apa ya softwarenya itu ngecrash crash crash itu tidak bisa dibuka nanti gitu jadi jaringannya dimatikan setelah sudah terinstall nanti dihidupkan lagi nggak apa-apa gitu itu ya ini sudah ya, Itu sudah juga. Tapi sudah download ya? Eh? Iya. Itu masih kreatif cloud itu. Nanti setelah ini nanti buka lagi di file yang Adobe Premiere. Ini kreatif cloud itu perusahaannya Adobe. Jadi harus juga dicari. Nanti dua kali kalau belum ada itu, itu ya. Ada lagi yang belum? Ini sudah? Oh baru proses ya? Baru proses ya, di extract ya? Hmm? emang itu tadi nah klik nah itu setup. ya yang aplikasi setupnya yang ada logo ini ya logo aplikasinya ya jadi di setupnya itu kan ada dua ada yang logo Adobe A gini itu diinstal nah nanti ditunggu aja kalau sudah berjalan Nanti pakai di ini aja, di di crack nanti ada ininya, di mana ya? Jadi di luarnya mana? So, di, di dengan aja nanti. nanti ditunggu dulu itu ya. terus keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. ini buat jaketnya kemarin. ini saran ambilnya di close saja ya berarti di close saja saran ambilnya ini di cancel cancel tadi kan sudah berarti kok nggak bisa kak setup ya terus ditunggu Iya, wifi-nya mati. Wifi-nya mati. Wifi-nya mati. wifi nya mati nya mati bukan teman-teman ada -teman, untuk si ini copy ada pak download ini aja ada flashdisk kok jadi oh, ada. daripada lama nanti oh, ya. ini teman-teman ada yang belum download softwarenya ada langsung copy, langsung copy saja ya karena softwarenya itu ukurannya hampir satu giga jadi kalau download itu lama nanti karena kan jaringannya dipakai orang banyak ini ya. Nanti pakai fastis saja. Yang belum siapa angkat tangan? Ini ya. Bisa. Nanti tak kirim grup gak apa-apa. Cracknya kecil loh. Kalau cracknya. Ya. Ya. Hmm? Oh iya, login. Login aja gak apa. Berarti jaringannya dihidupkan lagi. Pakai Email. Ya, jaringannya dihidupkan lagi berarti. Ya, kan tadi kan setelah berjalan running, jaringannya kan mati. Setelah running, dihidupkan lagi jaringannya untuk login di, di ini. Ya, pakai email. Teman-teman, ya. uh, nanti kalau ada yang namanya ini ya, login ya, atau sign in, nanti bisa ini. Jaringannya dihidupkan lagi, setelah itu baru loginnya pakai email gitu karena itu nanti untuk masuk di Creative Cloud jadi di Adobe nanti runningnya ada dua kali ada running yang aplikasi terus ada yang running Creative Cloud itu aplikasi perusahaannya gitu jadi nanti disiin pakai email masing-masing ya dan passwordnya juga diingat-ingat jadi nanti masukkan password terus sama email gitu tapi bukan password email ya passwordnya nanti khusus password di Adobe jadi teman-teman nanti emailnya itu terdaftar di software Adobe, gitu. Itu ya. Kalau yang belum nanti flashdisknya bisa minta ini terus di sana juga ada ada flashdisk juga nanti yang belum download bisa. Ini sudah download belum? Belum ya. Ini? Itu masih berjalan masih running ya. Itu juga masih running. itu diklik ya itu klik lagi disilang aja nah hilang yang bawah yang bawah yang diklik enggak tadi kembali dulu kembali dulu nah kembali tadi di mana aplikasinya itu di-download 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 ya nah terus itu klik terus yang bawah yang ada bagas 31. Nah itu download eh di klik dua kali. Terus yang chat up XC. Nah, ya, ditunggu. Ini tuh yang ada ini Adobe itu diklik dua kali. Ini disilang dulu. Silang, terus bawah. Bawahnya bawahnya. Nah, Terus ada setup X ya. Diklik dua kali. Nah, udah jalan ya. Itu juga sama. Oh, masih download ya? Masih lama? Nggak bisa download? Oh Nanti ini aja. Pakai flash disk. Ini nanti antri itu sana. Nanti panggil masnya aja ya nanti ya. Di sana atau kalau nggak ini juga. Ini ada flash disk ya, ya? Nanti ambil sini ya flash disknya ya. Ini sudah semua? Sudah punya berarti ya sebelumnya. Apa baru install? Oh, install. Tapi aman ya? Enggak ada crash kan? Bisa dibuka? Nah, seperti lancar aman. Itu yang sana bisa, bisa semua. Bisa. Tadi sudah di-download? Sudah ya. Dicari yang tadi sudah di-download. Ya, itu yang Adobe Premiere Pro klik dua kali nah itu bawah ya. yang bawah disilang dulu silang terus yang bawahnya udah coba coba yang mana itu itu lagi diklik ini diklik dua kali nah terus yang setup X yang bawah nah tadi belum ya berarti nah, nanti tunggu aja, aja. Hmm, ya benar. Ikut, ikut. Ini langs. Koneksi bicara, beri tapi ini kayaknya kejalan bawah itu. Coba klik. Please connect internet. Berarti internetnya dihidupkan. Kalau misal ada permintaan menghidupkan jaringan internet, nanti internetnya dihidupkan ya. Gitu. Jadi fungsi matikan jaringan itu ketika running saja. Kalau nggak running, dihidupkan lagi. Gitu ya. Buat lagi. Jadi passwordnya itu yang depan harus huruf kapital. Terus setelah itu, setelah kata baru nanti ada angkanya. Jadi variasi huruf kapital, terus huruf kecil, angka. Biasanya gitu. Biasanya. set setup aja ya set up actionnya set up set up nah klik dua kali diklik yang sini nah, dua kali itu udah jalan hmm? ya install sip install itu bisa itu kayaknya itu berapa 2,3 giga laptopnya masih cukup ya ya semoga cukup ya soalnya ada warningnya ada warningnya ignore Sudah ya, jalan ini juga baru jalan. Kode ini kan kode tadi, berarti buka di email nanti ada pesan masuk kodenya. Terus kodenya baru dimasukkan di sini. misal variasinya gini dia di Nah, itu ya, benar. Ada perbedaannya. kan 39 sampai

semuanya misalnya nih misalnya namamu siapa Laili Naili ya misalnya Laili satu dua tiga pagar misalnya kayak gitu hmm. tapi ya, nanti bisa ini ada keterangan hmm. 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 soalnya sebenarnya kan aplikasinya apa namanya harus ini berlangganan.

Ini teman-teman buka di grup ya. Itu cracknya tak share nanti di situ di download. Itu cracknya ini, cuman satu MB ukurannya kecil banget. sudah kan? Sudah. Yang penting ini teman-teman bisa diinstal dulu.

yeah Ini teman-teman sudah masuk pada tahap serial number. Sudah. Kalau yang sudah ada masuk di serial number itu asalnya angkanya diisi asal aja. Ngawur aja enggak apa-apa tapi internetnya dimatikan. Supaya nanti enggak terdeteksi. Gitu ya. Kalau yang sudah masuk di angka serial number-nya diisi ngawur aja. Nah, ini bisa langsung install. Install. Nah, ini bisa, ini juga bisa, bisa. Ini pakai email. ya, mas, 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 benar. mas, ya, email. Ini sudah bisa semua. Nanti baru setelah itu tak tampilkan cara mas, mas, Ini sudah masuk serial number. Nah di Singapura aja. Eh isinya kayaknya empat tak? Jangan gitu coba isi isi nanti muncul. Nah bisa empat angka per, per kotak empat, iya. kota empat angka ya. Serial numbernya per kotak empat na angka ya. Serial numbernya ini gimana? Bentar. in atau oh, itu passwordnya password Adobe Creative Cloud-nya. Jadi bukan password email, bukan. Berarti caranya gini. Tadi sudah login di Adobe Creative Cloud. Hmm. Oh, but, tapi nggak bisa ya. Berarti bikin akun lagi. Coba keluar lagi, Mas. Disilang aja, diulang dari awal coba. Ya. Sikin, 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 in, check in, check in, check in. benar-benar, check-in coba. Bisa nggak? Atau kembali lagi. Nah, ini. Ini caranya bikin akun. Iya, bikin akun Adobe. Enggak ada ya. Si, kok langsung sih ya? Eh, coba yang lupa password. Apa? Eh? Iya, benar. Benar. Tadi dilanjutkan dulu aja.

K kalau vivinya mati bisa ditulis. Nah, diulangi dari awal. Vivinya dimatikan, diulangi dari awal. Kita eh, pakai yang try aja, terai aja. Oh, si ini ya, sama ya. Kita pakai yang try aja. pakai yang terai, teruin tangan. Tangan berdiri. Lepotnya malah nggak kuat. I think I'm just going to sit here, sit here. itu <laughs> Thank you. 嗯嗯、mm hmm. kasih tahu cara nungcrack Ini sudah bisa semua ya? Cara mau ya? Eh? Yang sana sudah? Ini sudah? Baru install. Ini juga. Ini baru install itu bisa itu kayaknya udah bisa. Tadi udah saya number kan? kan? Ini udah bisa ini tinggal nunggu aja. ini laptopnya kayaknya enggak kuat ini. Nge-lag. -like. Ya benar. Soalnya kalau CC 2015 itu minimal ini RAM 4 agak ngadat sih harusnya. Harusnya RAM 8. Kalau yang aku kan pakai dari 2020 itu kalau di laptop ini jelas enggak kuat harus pakainya minimal laptop editing kayak punya aku itu minimal karena kan itu spek spek editing itu yang ada kan ada silangnya itu silangnya dia apa saja ini yang ini jangan nanti kalau itu aplikasinya keluar ini apa ya Nah, nanti ditunggu kalau nggak bisa nanti dikeluarin dulu baru login lagi apa baru klik lagi berarti udah terinstall ini kok nanti tinggal nungguin install sendiri atau nanti di ini oh sendiri ya ini katanya ya Dan udah bisa ya iya ya, kan <tuh>. bisa, ya, udah bisa, bisa. bisa. Di, kelas dulu coba nanti dibuka lagi Oh, ini bisa juga tapi supaya hmm. aplikasinya enggak terdeteksi Jadi kalau terdeteksi ini kan harusnya kan bayar. nah kalau pengen kalau nah gitu oh, itu, terdeteksi nggak bisa dibuka oh, nah, bisa. di download di laptop, di laptop ya? ya harus di laptop ini dibuka enggak bisa di handphone oh, pakainya Windows <laughs> <gak bisa>. <hums> <hums> kalau itu ini. Udah bisa. Ini ditelahirin dulu, aja Nanti baru klik lagi. Malah mau bayar. Hmm? bayar. Ini sampai mana? coba ya, ya, ya. aja nggak apa-apa sudah bisa oh baru itu ya trial kan itu di close aja nggak apa-apa nanti aplikasinya sudah bisa di download kan eh sudah eh, bisa dibuka kan nah itu close aja betul betul tidak nah. ada Ini teman-teman kalau nanti ngedit ah, untuk ke depan nanti lebih mudah pakai mouse ya. Jadi kalau ngedit pakai mouse nanti kalau naruh-naruh itu enak, cepat. Itu kalau pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse nanti kan pakai di keypad ini kan kayak apa susah gitu narik-nariknya. Sudah bisa semua? Ada yang belum? Ini sudah bisa. Ini tadi ini ini sudah semua ya. Ini depan sudah semua kan? Ini juga sudah ya. Kalau yang belum coba angkat tangan yang belum sebelum tak lanjutkan lagi. Ini belumnya karena apa? Oh proses instal. Aplikasinya nggak bisa. Isinya. Ya nanti minta bantuan ini ya, masnya ya. Ini ya tinggal proses install. Apa? Eh? Apanya? Ya, lanjutin lagi. Kita lagi. Oh, ini udah. Ya. Ini tak lanjutkan ya cara ngekreknya ya. Bagi yang belum nanti bisa dilanjutkan di nanti aja setelah acara nggak apa-apa. Ini tak lanjutkan dulu. Cara ngekreknya yang pertama itu ini buka yang krek tadi tak kirim di WhatsApp. Buka. Nah nanti muncul kayak gini. Terus ini, nanti ada yang namanya amtip. Ya, sudah ketemu semua? Yang sana sudah ketemu? Sudah. Tadi yang softwarenya sudah ke install ya. Yang softwarenya sudah ke install, itu kan dibuka kan kadang nggak bisa kan. Kadang nggak bisa nge atau apa. Itu sebenarnya belum di-crack. Karena kan harusnya kan berbayar itu softwarenya. Ya, trial kan berbayar itu nanti kalau trialnya habis. Nah, kalau ini nanti di crack jadi nggak ada trialnya, langsung loss semua gitu. Ini caranya yang amtip um ini itu diklik kanan, klik kanan lalu di copy, di copy file to clipboard, ya. Ikuti di layar, Terus setelah itu kita kembali ke ini ke apa namanya ke disk PC. Nah, setelah itu cari program files, cari program files. Setelah di program files cari Adobe. Sudah? Kalau ada yang ketinggalan bilang ya. Soalnya ini langkah-langkahnya ini agak agak rumit soalnya. Nanti mudah lupa kalau nggak diingat-ingat. Ini ya Adobe. Setelah masuk di Adobe, cari yang Adobe CC 2015. Kalau di teman-teman kan 2015 ya. Kalau di saya 2020 semua. Nah, setelah itu di file Adobe-nya ini baru di ini. Di klik kiri. Nah, setelah itu muncul file kayak gini baru di copy paste. Di eh di paste kok di copy, kok di copy. Kan tadi udah di copy, di paste udah selesai. Setelah itu baru softwarenya baru dibuka. Nah, udah bisa nanti. Oh iya, kalau pas nge-crack aplikasinya harus dikeluarkan dulu ya. Harus dikeluarkan dulu. Udah ya? Udah bisa semua? Nah, kalau sudah buka di Adobe Premiere-nya. Sudah semua ya? Sudah kan? Ini yang sana sudah semua. Sampai mana? Kalau enggak ada di program file, berarti di program file 32. Intinya cari folder Adobe. Nanti di program file 2 nanti ada. Kalau enggak di program file, program file 32. Intinya di itu aja kok di dua tempat itu PC-nya. Nanti. Ini sudah bisa. Oh, sudah di-crack ya, Udah masuk ya. Tapi nanti kalau nggak di-crack nanti trial. trial lagi. Trial. Ini teman-teman yang sudah standby di ini berapa berapa banyak? Coba angkat tangan yang sudah standby di Adobe Premiere. Coba angkat tangan. Nih yang bagian kiri sudah ada yang standby di Corel eh, di Corel, di apa? Di Adobe Premiere? Bagian kiri? Oke, tak lanjut ya. Nanti yang belum menyusul. Ini yang pertama, di sini kita bikin new project. Ya. Bikin new project. Setelah itu muncul kayak gini. Pasti yang di 2015 nanti tampilannya beda. Nanti pasti tampilannya beda, enggak kayak yang di di aku ini. Yang penting bikin new project. Setelah bikin new project, kemudian nanti di atas ini nama-nya nanti setelah bebas mau diisi file apa namanya bebas. Misal contoh editing gitu ya. Oke. Setelah itu nanti di sini di bro ya, di browse-nya ini nanti diklik baru ini apa namanya? Untuk lokasi penyimpanannya, penyimpanannya mau di mana gitu. Nah, misalnya penyimpanannya di sini ya, di video. Misalnya, ini kasih nama contoh gitu. Oh, sudah ada ini. Berarti nanti videonya kalau sudah diekspor, kalau videonya sudah jadi, nanti jadinya di situ. Itu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Hmm? Ada. Ini sudah, eh, Lifa. Apa? Lifa. Sama tuh.

setelah, eh, setelah kita start. Start okay. kita ulang ya berarti ya apa, Mas. apa? Mas. di ini tadi di kopi ucap di kopi tak ulangi lagi ya e lihat ya ini ada yang masih belum di-crack? Kita semua. Kita semua. Berarti ini kan belum satu ya. Ada yang belum lagi? Nanti tak ulangi sekali lagi terus langsung praktek soalnya kan udah itu nanti tinggal langsung praktek editingnya. Ada lagi? Yang belum di-crack? Ada lagi? Atau sudah? Oh ini. Tapi sudah terinstall. Sudah ya. Terus yang pojok sana? Belum terinstall berarti ya? Oke. Nanti tunggu. Ini sudah krek-krekan semua ya? Sudah ya. Oke, tak ulangi sekali lagi ya, yang cracknya ya. Ini Pak Yadi ini sekalian, Mas Arief, sekalian di crack sudah di crack. ini sekalian tak ulangi ini. Tadi cracknya sudah di download. Oh sudah ya, nanti diikutin jadi langsung di crack. ini ya. Ayo yang belum di crack ini diperhatikan. Kalau bisa dicatat supaya nanti nggak lupa. Karena kadang gini nge-crack itu kadang ada yang sekali bisa, ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa harus ngulang crack lagi. Ini ya langkah-langkahnya bisa dicatat, diingat-ingat. Ini yang pertama kita buka crack cracknya dulu. Tadi yang tak kirim di grup ya. Setelah itu klik kanan, Klik kanan, setelah di klik kanan, kemudian baru ini di copy. Kalau di sini tidak ada keterangan copy, bisa di eh, ini di shortcut itu CTRL C. Ya, ini di copy copy file to clipboard. Oke, okay. diingat-ingat ya. Setelah itu di klik kiri, kemudian baru ke file PC. Kalau di aku ini kan SSD jadi agak ini. Jadi hanya satu penyimpanan. Kalau di laptop teman-teman yang di biasanya ada dua, local disk A, local disk D. Ya, benar ya. Terus ada Windows di PC ya kan. Nah, itu di situ cari yang program files. Kalau di program file enggak ada, ini ya dua ini ya. Kalau di program file enggak ada, biasanya masuknya di program file 32 atau 86 biasanya itu 32 itu artinya 32 bit. Nah, karena software kita Adobe Premiere CC 2015 itu 64 bit, berarti masuknya di program files. Nah, setelah masuk di program file, kemudian cari yang folder Adobe. Ingat, setelah di program file cari folder Adobe. Nah, setelah di folder Adobe, cari aplikasi yang akan di-crack. Nah, kalau di sini kan ada banyak nih, ada Adobe After Effect, ada Audition, ada InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom dan seterusnya. Nah, karena di sini mau ngecrack primer, kita cari yang Adobe Primer. Nah, setelah itu muncul kayak gini. Setelah muncul kayak gini, klik kanan lalu paste. Udah kayak gitu saja. Klik kanan lalu paste. Itu. Sudah ya. Nah kalau sudah apa ada yang ketinggalan yang ngekrek? Ini sudah ya, sudah dicatat semua. Nah nanti diikuti ya. Oke kemudian ini tak lanjut cara editingnya. Ini teman-teman yang belum terinstal atau mungkin installnya bermasalah, ini bisa di ini aja bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi nanti installnya setelah kegiatan ini selesai nggak apa-apa. Jadi ini bisa diperhatikan ke screen dulu supaya nanti ngerti langkah-langkahnya. Begitu ya, yang belum terinstall bisa dibiarkan terlebih dahulu untuk memperhatikan ke screen dulu. Nah di sini setelah kita menentukan ini ada nama, ada nama contoh editing. Kalau teman-teman yang sudah terinstall bisa langsung praktek. Teman-teman yang sudah terinstall bisa langsung praktek ya. Setelah ini nama, kemudian di bawahnya ada lokasi. Nah, lokasi ini ini fungsinya apa? Itu fungsinya untuk penyimpanan akhir video. Jadi video ini ketika sudah jadi nanti akan disimpan di folder mana gitu. Nah, ini lokasinya nanti bisa di custom. Nah, misalnya tak taruh di video sini ya. Di video ini. Nah, Nanti di sini ada keterangannya, location C user garis miring video. Nah, berarti ini nanti foldernya di folder video, itu yang lokasi. Gitu ya. Biasanya ini banyak videonya udah jadi, sudah di export ya, sudah di render, tapi nggak tahu loh ini videonya di mana padahal udah selesai gitu. Bingung. Nah, itu nanti bisa dicari sejak awal. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? ada yang ketinggalan? Enggak ya. Tak lanjut, ini di sini bisa pakai ini. Di oke. Okay. Nah, setelah itu muncul kayak gini. Ini masih kosongan, masih kosong semua. Nah, caranya untuk bikin timeline gimana? Cara bikin timeline itu kita di atas itu ada nama sequence. Oke, ada nama sequence. Oke, sudah ketemu ya sekuen ya. Nah, ketika sudah diklik aja ya, nanti muncul eh bukan bukan sekuen kok sekuen Salah. Ini file. File kemudian new. New project. File new terus project. Sudah ketemu? Oke, file new project. Nah, setelah itu muncul kayak gini. New sequence. <tuh> ulangi-ulangi diulangi. karena new project itu kan berarti kita sudah bikin yang awal tadi ya new file new sequence file new sequence kalau yang tidak bawa laptop bisa dicatat ya supaya nanti ketika praktek itu e, tidak lupa gitu kalau yang sudah terinstall sudah bisa nanti bisa langsung dipraktekkan aja ini sequence setelah itu muncul kayak gini. Nah, kalau ini udah muncul. Ya, sudah muncul kayak gini. Apa? File, file dulu. Sudah file. New sekuen nggak bisa dipencet. Uh, new sekuen ada nggak? New sekuen kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti bisa ini aja. Nanti di setting pas akhir. Tapi yang lain sudah nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, tak lanjut. Ini Kemudian di sini ini ada setting, ini setting untuk ukuran-ukuran videonya. Jadi teman-teman di sini itu nanti videonya mau berapa? Apakah mau HD, full HD atau 4K? Itu settingnya di sini semua. Ini untuk timeline ya, untuk timelinenya. Tapi bukan videonya. Kalau videonya kan di kamera atau di HP ya atau di handphone. Nah kalau ini untuk di post production-nya, di apa? Pasca, pasca produksi. Nah. Di sini itu ada beberapa preset, cuman kalau saya biasanya itu custom. Jadi aku bikin ukuran sendiri. Di sini ada setting. Di atas di set, di atas kan ada sequence preset, ada setting, ada tracks, ada VR video. Nah, itu pilih yang setting. Nah, ketika sudah pilih setting munculnya kayak gini. nah sudah, sudah ya? Nah, di sini itu ada beberapa ukuran. Yang pertama mulai dari atas ya. Ini DSLR aja nggak apa-apa. Kalau nggak DSLR ya custom juga nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya ini ada frame rate. Nah, frame rate itu apa? Frame rate itu pergerakan dari videonya. Misalnya nih, teman-teman biasanya kalau di YouTube atau di TV atau dimanapun videonya biasanya kan patah-patah nih. Itu gara-gara frame rate-nya rendah. Semakin tinggi framerate-nya, videonya itu semakin halus. Jadi framerate itu e, ibaratnya gini, video itu aslinya bukan bukan video bergerak, video itu foto tapi banyak gitu, foto banyak. Jadi kalau frame nya 30 atau 24 itu standar, standar e, mata kita melihat. Misalnya nih, teman-teman melihat pergerakan tanganku agak ngeblur enggak? Ya, ngeblur. maksud enggak maksudnya pas ketika tak gerakkan gini ada kayak motion blur-nya gitu pergerakan ngeblurnya ada nah itu ibarat mata teman-teman ini frame rate-nya 24 24 atau 25 gitu jadi ada 24 25 nah ketika ini cepat kan cepat gini set terus kadang kan dibikin slow motion tahu ya slow motion ya nah kalau diperlambat itu kalau frame rate-nya 24 itu pasti patah-patah. Tek 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 gitu. Ya kan? Jadi kalau editing video, kalau bisa kalau frame rate rendah dari HP atau dari kamera biasanya ya itu jangan pakai slow motion. Gitu. Jadi kalau biasanya yang video-video iklan -video kadang yang iklan produk ya makanan gitu ada cabenya dilempar gini. Itu kan bisa pelan-pelan ya. Itu frame ratenya 120. Itu kameranya mahal itu. Itu 60, minimal 60. Minimal kalau beli kamera yang 60 fps atau frame per second ya, frame rate-nya itu paling enggak kamera yang minimal harganya itu 10 juta. Gitu. Itu udah fiturnya udah ada 60 fps itu biasanya untuk project-project eh -project ini apa namanya? Project iklan, video profil biasanya ya, video profil kampus, jurusan itu kan videonya kan kayak kadang ada movement-nya kayak gitu. Contohnya yang sudah 60 fps itu kamera yang itu, yang di itu tim itu, itu pakainya udah 60 fps. Kalau yang cam yang di belakang itu belum. Jadi nanti kalau dibikin video kayak gitu nanti pasti agak ini, agak patah-patah. Gitu. -patah. Paham ya? Ini terkait frame rate dasar ini. Jadi teman-teman nanti kalau syuting paham, padahal teman-teman editor ya, tapi paham tentang kameramen. Gitu. Jadi ini dapatnya double-double ini ya. <laughs> gitu. Jadi kalau misalnya anak kami ini gambarnya enggak segini nih harusnya berapa FPS tahu gitu. Kalau di sini ambil ini aja 24 aja. FPS atau 30. 30. Nah, ini. Nah, sudah ya? Terus kemudian langkah ketiga, langkah ketiga itu frame size. Nah, ini frame size seperti tadi, apakah teman-teman ukurannya itu mau dibikin potret ya, kayak di IG Reels atau di TikTok atau landscape untuk di YouTube atau square untuk di feed Instagram. Nah, ini ukurannya di sini ini bisa di custom ya. Kalau ini aku 1920 kali 1080. Ini landscape untuk ukuran di YouTube. Untuk ukuran di HP. Di HP itu landscape ya, apa? 1920 kali 1080. Tuh. ini kelihatan ya angkanya ya? Enggak kelihatan. Tadi sudah dicatat. Tadi enggak nyata ya ya dicatat. Ini ukurannya pakai ini ya, 10 19 20 kali 10 80. Sudah? Sudah semua? Nah, ketika sudah ini ke bawah ini yang ada pixel aspek rasio, ini enggak usah ini enggak usah terus bawahnya juga nggak usah. Terus bawahnya lagi yang bagian audio. Nah ini ada bagian audio, ini paling penting ya. Ini settingnya 48.000. Ribu. 48 ribu. Ya, 48.000 Hz. Hertz. Satuannya Hz. Ya, gitu. Jadi nanti jangan terlalu bawah jangan terlalu tinggi jadi nanti kalau audionya terlalu tinggi itu akan ini pecah jadi suaranya itu pecah gitu nggak bisa pekat gitu, gitu. itu ya terus di bawahnya ini ini disamakan atas ya ukurannya ya kalau belum sama ini wetnya itu 1920 terus hexnya itu 1080 ya sudah kalau sudah diklik OK. Nah, kalau sudah diklik OK, munculnya kayak gini. Nah, ini timelinenya sudah muncul. Timeline itu tempat untuk editing. Kalau kayak di Canmaster, Master, di VN, kalau di HP kan tinggal masukkan ya. Timelinenya kan nggak bisa disetting. Itu. Sudah bisa? Kalau sudah kemudian impor video. Teman-teman di laptopnya ada videonya ya, video masing-masing ya. Hah? Eh? Masa enggak ada? Adanya di HP. Ya udah ngeditnya di HP. Editnya di HP. Ini gambar-gambar aja enggak apa-apa. Yang penting bisa memasukkan masukkan ini gambarnya. Ini yang tadi nggak bisa bikin sekuen, tadi nggak bisa bikin sekuen ya. Nah kalau nggak bisa bikin sekuen itu langsung masukkan gambarnya aja. Nanti tempelnya secara otomatis muncul. Gitu. Tapi nanti bisa diedit lagi sekuennya kalau sudah muncul. Bisa diedit. Ini ya kalau ada gambar di situ di file kemudian impor. File kemudian impor. Ya. Kalau yang tidak bawa laptop atau mungkin tidak terinstall bisa dicatat supaya nanti apa namanya? Bisa full nanti bisa praktek. Impor ya setelah diimpor, kemudian ini bisa masukkan. Ini sudah semua ya. Kalau nggak ada video, nanti bebas saja. Gambar ya, nggak apa-apa. Foto gitu kalau kalau ini apa namanya tersambung wifi bisa download di di YouTube atau di mana nggak apa-apa. Nah, ini contoh ngimpor video ya. Tadi kan sudah diklik file impor ya. Ini ada contoh videonya. Nah, ini sedang diimpor. Nah, videonya muncul di sebelah kiri sini. Itu yang tadi tidak bisa bikin kan sudah bisa impor video. Hah? File impor nggak bisa. Berarti belum di crack tadi. Crack sudah. Eh, coba di crack ulang. Kayaknya tadi ada yang miss mungkin. Kayak tadi ya langkah-langkahnya ya. Biasanya kalau tidak bisa itu belum di crack. Nah, untuk video yang sudah terimpor, kemudian ini diklik kiri dua kali ya supaya nanti terlihat preview-nya. Nah, ini seperti yang di awal tadi ya ada preview, ada seleksi. Nah, ini sudah masuk di teknik preview. Itu. Jadi kan urutannya kan ini ya. Kayak yang di materi tadi. Ini ada akuisisi tadi sudah ya, terus organisasi file, terus review selection, dan seterusnya. Nah, ini masuk di teknik nomor tiga ya, review dan seleksi. Nah, ini di sini bisa di play, gambar-gambarnya. Ini video kemarin ya, tapi tadi belum dibagikan. Tapi ini video kemarin baru syuting, ini untuk profil di ini di stikes di tetangga sebelah sini ya. Nanti bisa juga ini di ini pak. <laughs> nah, jadi nanti teman-teman di sini bisa motong, bisa menghilangkan audio, terus bisa ini juga apa namanya mau cut video bagian mana? Misalnya kita mau ambil bagian tengahnya, misalnya gini ya. Ini kan videonya tadi banyak yang goyang-goyang nih. Misalnya mau tak ambil dari sini. Nah, ini di bagian sini ada namanya mark in. Nah, ini mark in. Ada bagian mark in ini yang ini. Kelihatan ya? Ada namanya mark in. Itu untuk motong bagian depan. Kalau motong bagian belakang itu pakai mark out yang sampingnya. Nah, ini misalnya videonya pengennya sampai sini saja. Nah, udah langsung mark out. Nah, setelah itu videonya ini kita klik tengah di gambarnya ini ya, bebas ya. Klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, tarik ke timeline. Nah, di drag Nah, kalau kayak gini nanti bisa pakai ini, change sequence settings. Bisa atau pakai yang kanan ini sesuai dengan yang sudah kita atur tadi. Kalau yang kanan ini, gitu. atau kalau yang kiri juga bisa sama dengan e, videonya, video aslinya. Gitu. gitu, nah nanti videonya udah muncul di sini, cuman sampai sini saja videonya. Nah, itu cara motong dan e, nanti masukkan di timeline ya sampai sini paham ya apa ada yang ketinggalan kalau ada yang langsung tanya aja nggak apa-apa mumpung masih di sini ya belum selesai nanti kalau sudah selesai tanyanya di grup nanti ada yang belum paham kalau belum angkat tangan sudah semua ya kalau sudah tak lanjut di sini itu kita masukkan gambar kedua juga sama seperti tadi kita pilih lagi gambarnya, misalnya ini ya. Kita pilih lagi. Kita play dulu. Nah, jadi gambarnya harus mat in terus setelah ini kalau agak goyang nanti di mark out nah udah di mark out terus dimasukkan nah, ini yang bawah namanya audionya yang bawah yang bawah audio kalau yang atas itu uh, videonya jadi hampir sama lah kalau di HP DVN di atau di Gain Master hampir sama itu. Terus misalnya teman-teman di sini pengen ngambil audionya saja. Bisa. Caranya itu di bawah ini. Ini kan ada ini ya. Apa namanya? Icon audio. Ini aja diklik kiri, ditahan, lalu diarahkan ke sini. Nah, munculnya audio saja. Gambarnya tidak ada. Kalau pengen gambar saja sama, ini yang sampingnya kan ada yang tulisannya drag video only. Nah, ini tarik kiri, tahan, taruh aja sini, cuman video saja. Jadi biasanya kalau teman-teman bikin film kan audio aslinya kan kadang nggak nggak berfungsi nih, bisa pakai cuman gambarnya aja. Jadi cepat, langsung set 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 taruh, tinggal ngasih background, udah jadi, udah langsung diupload di YouTube. Sudah. Jadi prosesnya kayak gitu. Kalau untuk video konten lo ya. Kalau untuk video film beda. Kalau video film itu agak rumit. Contohnya nih video profile. Kemarin, nih, tak kasih contoh sebelum tak lanjut lagi, ya. Ini baru di tahap namanya, itu di tahap editing untuk menambahkan audio, menambahkan efek, dan seterusnya. Misalnya, nih, di kemarin, itu di sini. Mana ya, kemarin, ya? nah contohnya kayak gini ini ada banyak banget ini udah kayak apa namanya udah kayak ini ya kayak film-film gitu itu banyak ada sound-soundnya terus ada kayak misalnya ditambahkan apa namanya apa suara burung kalau pagi itu loh yang burung berkicau terus ada suara gemercik air ya kericik-kericik itu ada soundnya kayak gini ini soundnya banyak ini di bawah Ini yang biru, hijau, ini sound semua ini, audio semua. Ini audionya semua. Ini audionya semua. Nah. Jadi ini yang udah jadi, jadi modelnya kayak gini. Jadi tidak ada efek-efeknya. Ini tak kasih contoh untuk video yang editing simple. Jadi tidak ada efek kan? Nah, transisinya langsung. Perhatikan nanti. Nah, asuransi kesehatan memiliki capaian yang luar biasa dan tahun ke tahun terbukti pada tahun 2016 program studi kesehatan masyarakat mendapat nilai akreditasi B oleh Lancetetus, lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan. Kegiatan pembelajaran di program studi kesehatan masyarakat mewujudkan bahwa mahasiswa adalah dosen dengan mahasiswa mahasiswa akan Jadi ini editingnya tidak rumit-rumit, jadi tidak ada apa namanya efek-efek yang ada efek di apa namanya di videonya terus efek teks apa enggak jadi ini kalau video-video konsep ini, ini kan tergantung konsepnya ini kan video formal ini video profil untuk akreditasi jadi kan formal nih jadi editingnya jangan aneh-aneh jangan kasih jejak-jeduk misalnya nanti aneh kan gitu ini video formal tapi jadinya kayak gini gitu jangan itu jadi contohnya kayak gitu ini tak kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, ini sama. Kita nanti bisa tambahkan backsound terus kalau mau nambahkan transisi itu caranya di sini. Kalau nambahkan transisi, ini kan gini, ini tak ulang tak play dulu ya. Nanti tiba-tiba pindah. Ini namanya cut transisi. Nah, tiba-tiba langsung pindah ke gambar berikutnya. Enggak ada apa namanya? Enggak ada ini penghubungnya. Nah, setelah itu, kalau kita mau menambahkan efek itu di sini, di bagian kanan ya, kalau di teman-teman di Adobe 2015 di bagian atas ini. Ini nanti ada Tools Effects. Nah, setelah itu, ketika ketemu Tools Effect ke bawah di video transisi, setelah di video transisi di dissolve. Nah, tadi kan transisi kan hanya ada dua, ada cut sama dissolve. Nah, kemudian ini dissolve ini saya pilih cross dissolve ya klik kiri, tarik, kemudian arahkan ke gambarnya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, jadi kalau di soft itu seolah-olah gambarnya tumpukan dulu, seolah-olah bertumpuk, setelah itu baru pindah ke gambar berikutnya. Itu namanya di soft. Sama kayak gini. Nah. Itu. Nah. Dah udah cuman kayak kayak gitu aja kayak gini ini transisinya malah nggak ada transisinya ini transisinya cut cut kalau yang ini kalau ini cut nah langsung cut cut langsung cut itu rata-rata cut ya kan langsung set set gitu. Jadi kalau kita nonton di bioskop itu seolah-olah tegang gitu memperhatikan. Itu tujuannya kayak gitu. Jadi setiap transisi itu ada tujuannya. Kalau di film kayak ada di sinetron misalnya di televisi gitu. Teman-teman biasanya nontonnya apa? Layangan putus. Ya. Ya, itu coba amati nanti kalau nonton. Pasti transisinya langsung kak cetek gitu. Supaya apa? Teman-teman ketika nonton itu benar-benar memperhatikan. Kalau ada transisinya kan kayak santai gitu video video-video santai lah, ya kan? Kalau video kayak gitu biasanya langsung tek 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 gitu. Gitu. Nah, jadi ini langsung tek tek gitu. Hmm. 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 Nah. <tuh> Oke, sampai sini sudah paham? terkait dengan transisi terus cara menaruhnya terus cara apa namanya seleksi gambar preview dan seterusnya apakah ada yang ditanyakan jeda yang ya efeknya lebih slow. Jadi tumpukannya lebih panjang. Bisa, bisa. Ini caranya di bagian ini ya tak zoom ya. Ini kan cuman segini ya, cuman segini. Jadi nanti kalau cuma cuman apa ya bisa dipanjangkan. Jadi dari sini itu diklik diklik dan transisinya ya jangan yang videonya, videonya kan videonya kan drag semua berarti terseleksi semua ini yang transisinya ini ditarik aja ini kan ada gini merah ditarik aja nah ini panjang banget coba tak play ya nih dipanjangkan lagi bisa jadi panjang banget bisa pendek banget bisa panjang banget gini nah, panjang kan jadi kayak kalau biasanya itu kalau di live streaming di live live televisi kayak mata najwa tahu ya kadang matanya juga pas terakhir di closing statement itu kan pas membaca pantun eh puisi atau pantun itu ya yang terus kayak tumpukan lama terus baru pindah gambar gitu kan nah itu sama kayak gini jadi dia dipanjangkan gini jadi seolah-olah gambarnya dua bergerak semua gitu Jadi sebenarnya transisi yang sering digunakan pada konten-konten kreator -konten itu cuma itu saja. Bahkan video formal, video profil, video resmi itu kayak gitu. Di kementerian kemarin itu ada juga di kementerian kemenak itu. Itu juga sama. Nah ini kalau yang udah jadi kayak gini nih logonya. Ini bikinnya di After Effects ini. Nah ini emasnya ini nanti kalau belajar After Effects nanti belajar animasi. Ini nanti dulu. Ini kalau konten kreator enggak nggak begitu perlu ya karena konten kreator kan apa basisnya di kontennya bukan di editingnya jadi editing itu kalau bagi konten kreator itu sebagai penunjang gitu gitu ya kalau teman-teman mendalami video editing bisa banget belajar video editing didalami mulai dari Adobe Premiere terus ada apa namanya After Effects, Adobe Audition, Adobe Audition juga penting karena itu nanti untuk editing audio Biasanya teman-teman yang podcast di semua podcast itu, itu pakainya Adobe Audition. Kadang kan teman-teman apa ya, misalnya nih, tak kasih contoh ya di Adobe Audition. Biasanya kalau di podcast di layar bagian belakang di background, biasanya kan ada indikator audio gitu kan, itu di Adobe Audition. Nah, Adobe Audition tuh kayak gini, ini sama kayak di Adobe Premiere. Jadi memang sama, cuman bedanya kalau Adobe primer itu untuk edit video, kalau After Effect untuk edit animasi. Kalau Adobe Audition untuk edit audio gitu. Cuman bedanya itu aja. Itu. Jadi tampilannya kayak gini kalau di Adobe Audition. Jadi begitu ya nanti ya biasanya kalau audio audio kayak gini biasanya tak edit di Adobe Audition. Caranya gimana? Caranya gini, ini videonya di klik kanan, terus ini ada namanya edit clip in Adobe Audition. Nanti dia secara langsung berpindah ke Adobe Audition. Jadi kita nggak usah dari sini dipindah sini nggak bisa ya. Jadi langsung otomatis tersambung terhubung. Gitu. Jadi enaknya kalau ngedit di Adobe kayak gitu. Kalau di Filmora nggak bisa. Jadi dia jadi satu. Kalau mau ngedit audio biasanya pakai software pihak ketiga. Itu namanya ada yang Audacity ya. Masnya pernah pakai ya? Sering kan audio-audio gitu. Terus ada pakai apa lagi? Software apa lagi? Ada banyak software pihak ketiga. Kalau di Adobe enggak langsung jadi satu ngedit audio bisa. Gitu. Jadi kelebihannya itu fiturnya lebih lengkap kalau di Adobe. Itu. Oke, ini sebelum ke proses terakhir, ke proses apa namanya, render rendering ya, atau export. Ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan lagi. Ini konsepnya sama ya, kita tinggal nyusun-nyusun saja sesuai pengertian video editing. Video editing kan. Video editing adalah menyusun, mengorganisir ya kan. Jadi udah susun aja semua kayak gini. Nanti jadi videonya. Nah, terus kemudian ini tak apa namanya? Tak kasih tahu juga bagaimana pengambilan gambar. Kalau ini kan aku pakainya gambarnya apa namanya? Pakai ini stabilizer jadi agak stabil. Tapi kalau tidak pakai stabilizer nggak apa-apa, tapi yang penting ada angle-angle-nya. Misalnya ini. Ini itu angle-nya medium, medium class up. Jadi dia itu hanya fokusnya di tangan saja. Nah, kayak gini kan bisa menjadi alur cerita. Seperti yang tadi disampaikan di materi ya. Jadi ini videonya bercerita gitu, mulai dari awal, mulai jalan dari gerbang, terus kemudian masuk ke ruang kelas, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Nah, ini pengambilannya juga harus, ini harus urut kalau editingnya terus juga di sini. Kan ada gambar ikan nih, kayak gini nih. Ini kan setelah jalan ya, setelah jalan. Nah, terus ini ada angle ikan. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk transisi, jadi transisi tidak hanya di efek saja tapi transisi juga dari gambar itu bisa biasanya kayak di film kadang kan tiba-tiba gelap ya tiba-tiba gelap menghilang beberapa detik terus muncul gambar lagi biasanya di film kayak gitu ya kan nah biasanya sering nonton film pasti tahu biasanya kalau di sinetron enggak sinetron biasanya gelap langsung iklan biasanya ya benar lah kan? nah kalau di sinetron gitu karena komersil kan jadi langsung iklan dia kalau di film atau di dokumenter ini kan konsepnya dokumenter Video profil itu biasanya gelap atau gambar lain. Jadi gambar misalnya tumbuhan sedang bergoyang, ikan, terus apa langit biasanya ya, yang langitnya itu gedung. Jadi banyak transisi itu ada banyak. Gitu, gedung. Gitu. Nah, ini video yang bercerita. Jadi dia dari ruang kelas. Setelah itu masuk di ruangan, nah kayak gini masuk di ruangan. Nah, jadi kalau ngedit harus pas. Ini kan ini sebenarnya cuma satu kamera bisa ini satu kamera kan? Ini dari sini yang orang kedua ini kan baru mau masuk. Kan ini orang pertama sudah masuk. Nah, kemudian orang kedua sudah masuk, tapi angle-nya harus dari angle yang berbeda. Jangan dari angle tengah terus. Kalau ini kan angle-nya namanya ini ya, apa namanya? Medium long, long close up. Jadi masuknya di long close up. Jadi setengah sampai ke ini. Setengah badan agak ke bawah dikit. Itu long close up. Nah, maksudnya segini. Nah. Ini orang yang kedua. Jadi bisa nyambung ceritanya. Bisa nyambung. itu Nah, ini juga jadi langsung nyambung. Nah. terus kemudian kalau dalam pengambilan gambar itu atas ini perhatikan ini antara kepala sama lens ya bagian atas itu namanya headroom Jangan sampai kepala kita itu mepet dengan garisnya. Biasanya kebanyakan kan gitu ya video-video amatir ya yang di kayak di Fakta Indo atau di mana itu biasanya teman-teman yang follow itu. Itu kan bergoyang, kadang kepotong segini cuman segini itu itu tidak boleh. Jadi video itu hit roomnya harus ada lebihannya. Terus kemudian di samping, kalau ke samping itu namanya locking room. Jadi kalau locking room itu antara jarak sini madep ke sana. Misalnya nih madepnya ke sana. Jadi ke sini agak banyak, yang sini sedikit. Itu namanya locking room. Jadi jangan sampai kalau kita menghadapnya ke sana, ngambilnya yang sini banyak, sini sedikit gini. Menghadap sana. Jadi seolah-olah kayak madep tembok. Ya benar kan? Nah, ini kan agak agak banyak ininya di sininya. Nah, ini namanya close big close up. Eh, big close up. Jadi big close up itu dia fokus di objek yang benar-benar fokus di objeknya saja dari jarak dekat. Kalau difokuskan hanya di angkanya, itu namanya nanti ini namanya apa? Extreme close up. Jadi teman-teman sebagai editor itu harus tahu urutannya. Ini yang ditampilkan mana dulu? Apakah yang saya tampilkan dari jarak lebar? Apakah jarak dekat, ekstrim? Apakah big close up? Apa close up itu sebagai editor harus tahu karena itu bagian dari editorial thinking gitu. Itu ya. Jadi sebagai editor bukan asal naruh-naruh disusun terus jadi enggak, tapi ada urut-urutannya. Kan enggak mungkin kan gambar ini ditaruh di pertama, masa tiba-tiba gambar pertama langsung gini kan kaget nih gambar apaan gitu kaget kan jadi harus dari sini dulu ini kan yang awal ya terus ini terus baru ini nah jadi harus apa ya urut gitu harus urut itu namanya kontinuitas harus alurnya urut oke berarti sudah semua ya untuk dasar-dasarnya basic editing kemudian setelah ini kita videonya export nah cara export video itu sama di file ya di file setelah file export media nah di media ini nah nanti muncul kayak gini nah, muncul setelah muncul di sini ada beberapa pengaturan seperti awal tadi mungkin teman-teman bisa dicatat juga ya di supaya nanti tidak lupa karena ini sangat penting karena kalau lupa salah setting itu videonya akan mempengaruhi misalnya nih video gambar aslinya itu jernih tapi ketika kok mau diupload di Instagram di YouTube kok blur gitu itu yang salah bukan videonya tapi ini exportnya atau rendernya itu yang salah salah formatnya atau settingannya jadi yang pertama kalau landscape untuk MP4 ya karena kan di YouTube ya MP4 itu pakainya H264 ini kan ada banyak nih, ada MP3. Kalau MP3 hanya audio saja. Kalau ini pakainya H264. Setelah itu H264, kemudian outputnya. Nah, ini outputnya tempatnya lokasi. Jadi lokasinya mau ditaruh di mana gitu. Misal lokasinya di sini. Nah, nanti muncul di sini. Jadi supaya lokasinya tidak lupa ini videonya tadi tak taruh di mana gitu, biar kayak gitu. Terus kemudian di bagian sini itu ada beberapa ukuran. Ini pakai preset aja supaya teman-teman nanti tidak bingung. Kalau setting manual itu bisa, kalau aku biasanya setting manual, kalau tergantung videonya. Kalau untuk video yang video yang kualitas besar itu tak setting manual supaya hasilnya jernih kayak di ini kayak di TV di mana itu yang jernih-jernih gitu. Nah, ini pakai preset aja yang YouTube 1080p. Ya. 1080p full HD. Ini. Nah, setelah itu di sini ini sama ya ukurannya. Ukurannya jangan sampai keliru. Kadang itu di sumbernya, di source-nya itu beda terus di outputnya beda. Kadang kayak gitu. Tapi ini sudah sama, 1920 kali 1080. Nah, ini ukurannya 42 MB. Kelihatan ya? Kelihatan. Yang bawah ini. Nah, kelihatan kan? Kalau ini presetnya tak ganti, misalnya tak ganti 4K ini, 2160p. Nanti menjadi berapa? 105 MB, dua kali lipat lebih. Gitu. Makanya kalau di YouTube 4K itu jurni tapi boros data. Misal teman-teman nih punya kuota 2 giga, dibuat nonton YouTube 10 menit 4K. Langsung mau habis nanti. Malah lebih irit Zoom, meeting. Kadang kan teman-teman wah ini kuliah online Zoom meeting boros kan gitu. Tapi lebih boros nonton video 4K di YouTube. itu Makanya biasanya kalau pada download film biasanya ini pada download film biasanya 480p ya. Bener kan? Itu ngirit namanya. Jadi iya, tapi hasilnya nggak begitu tajam. Kalau pengen tajam full HD 1080p atau 2160p 4K. Tapi boros, penyimpanannya juga besar. Ini yang tadi aja full HD aja sudah bagus. Itu 42 MB. Nah, ini 4K 105 MB. Nah, penyimpanannya bagus. Jadi kalau teman-teman penyimpanannya sedikit, kalau konten itu 1080p saja. Itu ya. Nah, kalau sudah klik export. Nah, ini tunggu rendering. Ini namanya rendering. Jadi kadang kalau teman-teman laptopnya kadang kan dulu dulu saya pernah nih pakai laptop itu buat rendering gini mati laptopnya. Dulu itu. Sering itu, itu pas waktu masih kerja di kantor kan sering dikejar deadline gitu sampai malam itu sering. Render mati, lagi mati. Dulu itu pas laptopnya masih laptop kentang. Gitu. Jadi biasanya teman-teman nih kalau sama teman-teman biasanya ini lagi ngapain gitu lagi rendering gitu nungguinnya lama gitu gitu biasanya kayak gitu namanya rendering nah kalau sudah kita cari tadi di mana ya ekspornya ya video nah sequence nah ini videonya nanti, tadi nah ini videonya udah jadi cuman audionya tak matikan ini nah hasilnya nah, panjang ya sudah, sudah jadi, jadi kayak gitu. tapi yang penting teman-teman tahu settingannya. kalau soal nyusun kan sama, nyusun kan dari gambar satu sampai gambar terakhir kan sama, disusun, disusun, disusun. sudah sama. oke, sampai sini ada yang ditanyakan? ya tulisan yang ini mana ya? Nah ini tulisan ini. Eh malah render. Hmm. Ini tulisan kayak gini. Kalau ini itu aku pakainya di After Effects. Jadi animasi ini. Tapi kalau di Adobe Premiere bisa ada kan kadang ada yang animasi ada yang enggak ya ini caranya kalau di teman-teman itu 2015 berarti di atas ini ada namanya new title ada ya kalau di aku enggak ada soalnya 2020 ada nah itu diklik kalau di aku ini file kalau yang versi terbaru ya barangkali ada yang 2019 atau 2020 caranya ini new terus legacy title agak Nah, kayak gini ini ukurannya jangan lupa ya disamakan jadi dalam ukuran itu harus sama dengan videonya Nah ini kan sudah 1920 kali 1080 harus sama Nah nanti muncul kayak gini Nah ini bisa dikasih misalnya contoh editing Gitu Nanti di sini bisa diganti warna fontnya, ya teman-teman nanti di layarnya situ muncul. Nah ini bisa diganti, misalnya merah. Nah ini jadi merah. Nanti bisa diatur-atur aja. Nah, gini. Nah, ya. Kalau sudah ini di close aja. Jadi ini enggak ada save atau apa enggak ada ini di close. Setelah di close. Nah, kan kayak gini nih. Kita cari tadi videonya di mana ya? Nah, ini di di sini ya tadi ya. Di bawah. Oh. Gak panjang ini videonya nanti dicari ke bawah. Setelah itu, nanti dimasukkan aja di drag. Nanti muncul ini kan belum muncul ya? Nanti dimasukkan. Oh, salah di sini nih. Nah, ini nih kan sudah muncul title satu ya. Kita klik kiri, tahan, lalu drag ke timeline. Nah, muncul. Nah, ini kan video ini teksnya kan tiba-tiba muncul nih, kan masih gini ya. Nah, tiba-tiba muncul kan? Nanti bisa di ini aja. Ini kalau mau dipendekin kayak gini, tinggal ditarik aja. Ini bisa dikasih ini juga transisi sama kayak video. Ini transisi. Jadinya gini halus. Nah, halus kan? Nah, gitu sama jadi konsepnya sama kayak video kasih transisi lagi supaya tidak nggak tiba-tiba gitu kalau kadang kan ngedit video ada yang menyesuaikan beat musiknya kalau musiknya pas duduk duduk nanti ganti gambar kan ada yang kayak gitu kan biasanya itu bisa juga nanti teksnya sama pas duduk ganti teks teksnya apa gitu tek 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 biasanya gitu itu ada yang kayak gitu menyesuaikan beat namanya ada lagi yang ditanyakan Ada lagi? Apa? Di after effect. Kalau di sini, kalau 3D-nya cuma logo muter bisa. Ini tak kasih contoh ya di primer ya. Ini ada logo. Tapi nggak bisa baik kayak tadi yang contoh stikers tadi nggak itu di after effect kan ada muter ada effect. kalau ini 3D ini bisa di sini caranya itu ini tak cari logo logo dulu nah misalnya logo segini ya ini dikecilkan dulu ya di effect control ini bisa dikecilkan nah Nah, ini misalnya logonya kan cuma gini doang ya. Nah, ini di effect, kita cari namanya 3D. 3D saja, 3D basic, basic 3D di effect. Jadi teman-teman nanti di effect bisa cari namanya basic 3D. Setelah itu, setelah ketemu efeknya, lalu klik kiri, tahan, arahkan ke logonya akan muncul ya. Kalau ini belum, belum karena belum disetting ya. Nah, masih biasa kan? Nanti bisa disetting nih di sini. Di misalnya posisinya di sini nih. Di swivelnya ini dikasih ini. Jadi caranya itu di menit, pakainya menit nih, di zoom ya. Nah, ini di menit 23 ya, di menit 23 ini yang bagian swivel ini kan ada icon apa ya, jam. Itu diklik kiri. Ini namanya toggle animation. Jadi untuk menganimasikan. Ini diklik kiri. Nah. Muncul kan? Setelah muncul ini dikasih berapa ya? Dikasih nol aja nggak apa-apa. Udah nol. Nol. Setelah itu geser di menit 24. Kemudian kasih 360 derajat. 360 udah. Ini kira-kira bisa enggak ini? Nah, udah bisa. Udah, cuman ngaturnya di situ aja di swivel namanya. Yang pertama, jarumnya ini diklik dulu ya. Kasih angka 0. Jadi mulainya dari nol. Setelah itu supaya muter, kasih 360 derajat supaya kembali normal lagi. Jadinya kayak gini. Kalau 90, kalau 180 derajat muternya setengah doang nanti kembali lagunya. Jadi harus kembali lagi ke 360 derajat muter. Ini udah masuk 3D. Nah. Nah, nanti logonya kan bisa nih ditaruh di bagian sini misalnya. Di mana ini? Scale-nya ini tak turunin ya. Nah, nanti ditaruh aja di pojok sini misalnya. Nah, biasanya di sini ya, kalau di TV-TV ya. Nah, nanti diperkecil lagi aja. Nah, udah jadi. Kecil. Kembali. Nah. nah kayak gini. Cuma ini logonya putih ya, jadi agak nggak kelihatan. Gitu. Jadi nanti bisa muter. Gitu. Nah kalau di TV TV kan kayak gini ya, nanti muter. Ya muter itu biasanya kayak ini di TV ban, itu kan logo One nya itu muter. Terus bisa lagi dikasih efek ini, efek kayak glow. Jadi yang kayak di RCTI, di MNC TV itu kan ada glow-nya gini. Itu bisa. Caranya gimana ini? Tak kasih logo yang warna hijau. Nah ini warna hijau. Tak masukkan lagi sama. di logo warna hijau ini. Tak kecilin dulu ukurannya mungkin 20 ya. Terlalu besar. Nah, segini. Setelah itu di sini di efek kita sama, kalau tadi bikin 3D kan muter nih, itu pakainya efek 3D, kalau pengen bikin glow gini, kayak ada guysnya itu pakainya leg sweep, efeknya namanya leg sweep, oh. belum ketemu, belum ketemu nih efeknya. Soalnya biasanya kalau bikin animasi logo itu, aku biasanya ini di After Effect biasanya. Tapi di Adobe Premiere juga ada bisa. Cuman kalau yang CC Lightroom kayaknya ada enggak ya? Di Adobe Premiere. Di after effect ini malah wajahnya. <laughs> Kalau di after effect itu tampilannya kayak gini. Hmm. Kayak gini. Ini ya logonya ya. Nah. Ini ada ininya, apa namanya? Ada namanya animasi like sweep. Ini nama animasinya. Jadi logonya kalau di play itu kayak gini ini agak berat ini bentar nah. nah, jadi ada garis putihnya. Putihnya berjalan. Nah, gitu. Putihnya berjalan. Sit gitu. Namanya itu ini sisi leg sweep. Sisi leg sweep namanya. Kalau di primer itu enggak ada. Sisi leg sweep. Nah, enggak ada. Jadi adanya hanya 3D saja kalau yang di primer. Nah, makanya biasanya kalau ngedit itu pasti dua aplikasi ini enggak bisa terpisahkan. Antara primer sama after effect itu satu kesatuan. Kalau ngedit logo ada animasinya, ada apanya itu di After effects semua. Kayak gini nih. Ini kan logonya bisa muncul ya. Maksudnya bisa bisa muncul jadi satu. Kayak kan awalnya logonya nggak ada terus tiba-tiba berjalan gini kan. Nah. Itu ada ini juga. Pakai. Nah, bisa muter itu. Itu ada garisnya, pakainya manual. Pakainya manual. Contohnya juga ada kayak gini yang di sini ada lagi. Tuh, ini. Nah. Nih. Nah, ini kan bisa munculnya bisa lingkarannya dulu gitu ya. Ini coba diperhatikan ya. Itu ada cekelnya kayak tadi yang 3D kita kecilkan terus pencet apa stop buatnya itu yang kayak jam itu itu untuk animasi. Jadi kalau di After kayak gini kira kira muncul. Nah, animasi. Jadi dia itu di logonya itu ada animasinya. Kayak gitu. Kira-kira begitu contohnya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah oke. Kalau sudah, tak kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Haris luar biasa. Acara workshop pada pagi dan siang sampai siang hari ini, alhamdulillah, telah berjalan meskipun ada kendala terkait dengan instalasi Adobe Reader tadi. Sebelum saya tutup kegiatan workshop pada siang hari ini, ini ada pengumuman dari Panitia. Teman-teman semua, khususnya teman-teman dari SMA atau MA yang ikut pada siang hari ini, baik secara daring maupun luring di sini, teman-teman sudah diajari oleh Mas Haris bagaimana untuk Mengedit video secara baik, nah, bekal yang didapat di sini itu bisa teman-teman aplikasikan dengan mengikuti lomba, dengan mengikuti festival yang dilaksanakan oleh Fakultas Usuludin. Jadi, Fakultas Usuludin mengadakan lomba, mengadakan kompetisi untuk teman-teman di tingkat MA dan SMA, di antaranya ada konten kreator. Ya jadi teman-teman bisa untuk beradu kreativitas ya beradu karya di kompetisi ini tidak hanya konten kreator juga ada lomba karya tulis ilmiah teman-teman yang aktif di majalah sekolah ya bisa berpartisipasi di event ini ada juga hadroh ada lomba hadroh ada juga musik, musikalisasi hadis ya musikalisasi hadis kalau hadro itu kan lebih ke rebana terbang ya nanti kalau musikalisasi itu lebih ke alat-alat modern terus kemudian juga ada futsal ya itu adalah lomba-lomba yang diadakan oleh Fakultas Usuluddin untuk menunjang kreativitas dari teman-teman yang ada di MA atau SMA atau SMK seperti itu ya tolong bisa diinformasikan pada Bapak Ibu gurunya atau teman-temannya Ya untuk berpartisipasi dalam dalam event ini dan event ini event lomba ini juga ada apresiasi bagi mereka yang juara juara satu satu juta ya Pak Rizya ya ya satu juta juara satu dapat sertifikat dan juga uang pembinaan satu juta juara dua dapat sertifikat dan uang pembinaan tujuh ratus lima puluh dan yang juara ketiga lima ratus rupiah seperti itu ya ya. Eh, maaf, 500 ribu maksud saya ya. <laughs> Itu yang pertama. Terus yang kedua, Fakultas usulutin juga mengadakan halakoh mushaf Quran besok tanggal 16 Februari tahun 2022 pukul 19.30 kolaborasi antara Fakultas usulutin IAIN Kudus dengan Takmir Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Halakoh mushaf Quran ini mendatangkan GHG Nur Salim. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti secara virtual maupun udangnya terbatas kelihatannya ini ya. Saya kurang tahu ini terbatas apa umum ya, tapi yang pasti diadakan secara virtual dan juga secara secara luring seperti itu. Untuk festival tadi diadakan pada tanggal 14 sampai 15 Februari. Ya, jadi masih ada waktu untuk teman-teman untuk mendaftarkan diri dan, dan mempersiapkan lomba tadi. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi terkait Fakultas usulutin pada teman-teman SMA, MA, dan SMK. Bahwa di Fakultas usulutin ada empat prodi, IKT, TH, Ilmu Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, ada Afi, Af, Filsafat dan Islam, dan TP, Tasawuf Psikoterapi. Terkait dengan digital, di kita, meskipun konsentrasi keilmuannya itu adalah bidang agama, tapi juga mengkombinasikan dengan perkembangan teknologi informasi. Kita ada cyber Quran, kita ada digitalisasi hadis. Itu kalau teman-teman pengen mengetahui di antara dosen kita yang IT-nya jago, itu yang di belakang pakai peci, yang pakai laptop mereknya Toshiba. Nah, itu itu namanya Pak Arif Riyadi dia mengajari mahasiswa-mahasiswa kita untuk membuat aplikasi digital hadis. Ya, hadis itu digitalisasikan itu sama beliau. Ya. Tepuk tangan dong. Hidup hari. Hidup hari. Ya. Jadi misal teman-teman uh, ada ketertarikan bagaimana mengcombine ya ke, uh, apa namanya? kajian-kajian studi agama juga dengan platform digital, kita juga memfasilitasinya di di Fakultas Usulutin seperti itu, anda bisa googling, bisa cari di YouTube, ya, klik namanya Arif Friyadi pakai F ya, Arif Friyadi itu ada kanalnya Hadis Online, ya, itu bisa di subscribe itu. Ada <laughs> nah, ya. juga tarif. dosen kita yang cukup aktif di YouTube, namanya Agus Zuhurul Fukuha, klik aja Agus Zuhurul Fukuha, ya itu juga cukup banyak dia uh, mengupload konten-konten uh, terkait dengan kajian Quran ya Quran dan tafsir seperti itu uh, itu teman-teman yang bisa disampaikan uh, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Haris Asha El Hakim CEO Ice Media ya CEO itu Chief apa Chief Executive Officer ya keren ya <laughs> ya yeah. um, maaf ini sebelum saya tutup ngomong-ngomong di Wali Songo ambil jurusan apa mas? Oh ambil komunikasi berarti make sense dengan profesinya hari ini ya. Dia ambil komunikasi dan jago di dunia dunia digital ya. Sebelum saya akhiri seperti biasa izinkan saya membaca pantun. Jalan-jalan <laughs> ke kota Mekah, Cakep. sembah sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah. Jakep. Membawa rahmat untuk bersama. Jakep. Dan terima kasih untuk Mas Haris Asfa. <laughs> Terakhir. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Bu Asih Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari, di lomba yang akan datang dan sampai jumpa tahun depan sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Usuludin. cek untuk selanjutnya bisa foto bersama? angkat tangan semua ya. iya. angkat tangan. angkat tangan ya. oke okay, ya. ya angkat tangan semua. iya. oke okay, oke. Okay. ya ya. <tuk> Oke, okay. fakultas sultan. Yes, yes, yes. Coba fakultas sultan. Yes, yes, yes. Sekali lagi, uh, kurang semangat. Fakultas usulutin. Yes, yes, yes. Oke, okay. oh, uh, tapi baru pemanasan ya? Oke, okay, ulangi lagi. Fakultas, oh, belum siap ya? Oke, okay. nanti masuk kanal YouTube-nya. Iya nanti. Oke okay. siap. Fakultas Uslutin. Yes yes yes. Nah. Sekali lagi yang terakhir tepuk tangan. Nah. yes 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 terus tepuk tangan. Fakultas. Oh uh, ya oke. Okay. Oh belum siap ya oke. Okay. Fakultas Uslutin. Yes yes yes. Yeah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Selanjutnya, pemberian kenang-kenangan dulu, ya, umumlah. Sebelum kita foto bersama, pemberian kenang-kenangan kami mohon kepada Ibu sefa Samawati bisa memberikan kenang-kenangan kepada narasumber. Kami persilakan kepada narasumber. Oke, okay. bisa maju ke depan banyak. Oke, okay. yeah. iya, maaf, oke. Okay. Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada narasumber. Ya, oke. Okay. Boleh tepuk tangan lagi. <laughs> oke, okay. terima kasih. Ya, untuk selanjutnya sesi foto bersama. Ya, kami persilakan untuk teman-teman semua langsung semua atau separuh-separuh ini. Ada yang kami persilakan? Ya, ayo. Ya, sini. Ayo kawan-kawan. Ya, untuk Pak Arif Riyati, Pak Ya moga Pak Hanafi, Pak Paulip bisa ikut foto bersama. Ya ini di paling atas ini juga bisa ini maaf ya. ya. Di atas nah, ini di di atas, di atas belakang juga bisa. Di atas, bisa. Nah, di atas ini sendal ya.